Triwase, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita semua masih dianugerahi kesehatan, kemudian keselamatan dan kebahagiaan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Dan semoga adik-adik semua, ya, para narasumber beserta keluarga akan selalu dilindungi Ide Sayang Triwase dalam segala kegiatan dan aktivitasnya sehari-hari. Nah, Bapak-Ibu yang saya hormati, izinkan saya mohon permakluman yang seharusnya Bapak Rektor hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan sambutan beliau, kemudian membuka kegiatan ini. Tetapi beliau ada kegiatan yang sangat penting yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau meminta kepada saya untuk menyampaikan sambutan beliau dan juga menitipkan salam hangat beliau kepada adik-adik semua, kepada seluruh peserta seminar yang dilakukan hari ini dan juga pada para narasumber. Terima kasih atas kehadirannya dan atas partisipasinya. Nah, Bapak-Ibu semua, tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Putu Krisnawati dan juga Bapak Rajin Arnyane yang sudah meluangkan waktu kepada kita semua untuk berbagi pengalaman beliau, berbagi pengetahuan beliau tentang debat yang akan adik-adik ikuti nanti. Saya kira ini adalah salah satu kompetisi yang sangat bermakna buat adik-adik sendiri secara personal, karena kita ketahui bahwa kita saat ini berada di era disrupsi teknologi, kemudian teknologi mendisrupsi semua tatanan kehidupan kita. Dan mungkin salah satu contoh adalah hari ini, biasanya kita melakukan seminar itu berkumpul dalam satu ruangan yang sama, kemudian terima kasih. Jadi dalam kesempatan kompetisi ini adalah kesempatan yang sangat baik saya kira buat adik-adik semua untuk mengasah kemampuannya, terutama adalah kemampuan untuk berpikir kritis, kemudian kemampuan untuk berpikir kreatif, kemudian communication skill adik-adik harus bisa tunjukkan suatu saat nanti. Dan ini saya melihat bahwa di era disrupsi teknologi ini, terutama yang kita sebut sebagai era revolusi industri 4.0, di mana mereka mensyaratkan literasi data, literasi teknologi, literasi humanities, saya kira itu adalah kompetensi yang adik-adik akan punya, saya kira, pada saat kompetisi debat yang akan dilakukan, di mana ada isu-isu terkini yang adik-adik harus ketahui, bagaimana adik-adik bisa mengolah data, mengolah informasi sehingga adik-adik bisa berargumen, berasional dengan baik. Dan ini adalah salah satu bekal nanti untuk adik-adik semua setelah adik-adik nanti menyelesaikan studinya di Universitas Pendidikan Ganesha. Dan yakinlah bahwa soft skill itu hal yang lebih utama daripada hard skill. Sehingga pada saat Anda bekerja, mungkin ya, kemampuan ya communication skill yang Anda punya, kemudian collaboration skill yang Anda punya, creative thinking, critical thinking, kemudian compassion, computational thinking, itu harus Anda perlu tingkatkan. Dan itu saya kira merupakan hal yang utama untuk kesuksesan adik-adik nanti pada saat terjun ke dunia kerja atau dalam masyarakat dan lain sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya hormati, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada adik-adik mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan NUDC dan KDMI ini
Adapun izinkan saya untuk menyampaikan beberapa nama dan saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Saya kira 6 orang ini adalah orang-orang terbaik atau mahasiswa-mahasiswa terbaik dari Universitas Pendidikan Ganesha yang akan mengikuti kompetisi baik itu di tingkat wilayah maupun nanti di tingkat nasional. Saya berharap adik-adik bisa sukses, kemudian bisa meraih prestasi yang setinggi-tingginya. Tetapi saya kira itu adalah dampak iringan dari proses yang akan terjadi. Yang penting adik-adik sudah berusaha dengan maksimal untuk bisa memenangkan kompetisi ini, dan saya berharap itu bisa terjadi nanti. Saya mengucapkan terima kasih dan kebanggaan saya kepada para mahasiswa Dwi Prima Handayani Putri, kemudian Igusti Nyoman Anton Surya Diputra, kemudian Ida Ayu Komang Trisna Dewi, Nimadi Sania Indri Wahyuni, kemudian Made Rahayu Sai Maheswara dan Gede Budi Setiawan. Mudah-mudahan para mahasiswa, 6 perwakilan dari Universitas Pendidikan Ganesha dan mahasiswa terbaik kita ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik nanti pada saat kompetisi yang akan dilakukan, baik itu di tingkat wilayah, di Kopertis maupun nanti di tingkat nasional. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Karina dari UPT PKKM yang telah membimbing, membina teman-teman semua, ya adik-adik mahasiswa semua, beserta juga Mandala. Mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan ya terkait dengan kegiatan ini bisa membuahkan hasil yang terbaik. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Ibu Putu Krisnawati. Terima kasih Pak Rajin Aryane, terima kasih kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan beliau pada kesempatan ini. Dan kepada seluruh mahasiswa atau seluruh peserta yang mengikuti kegiatan seminar hari ini, ya, saya mohon untuk bisa mengikuti dengan baik dan semoga seminar National University Debating Championship dan kompetisi debat mahasiswa Indonesia Undiksa 2021 pada hari ini tanggal 28 Mei 2021 bisa berjalan dengan baik, bermanfaat dan bernilai guna bagi kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan arahan Bapak Rektor pada kesempatan ini, dan atas permintaan panitia mari kita buka bersama-sama kegiatan Seminar Nasional University Debating Championship dan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia Undiksa 2021 hari ini 28 Mei 2021 dengan mengucapkan Om Awigenam Astu Namusidem. Terima kasih semua, mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam arahan atau sambutan saya. Terima kasih, saya tutup dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Cik. Baik, itu dia welcoming speech dari Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Pendidikan Ganesha yang sekaligus membuka kegiatan seminar NUDC dan KDMI pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan penyampaian dari Ibu Narasumber pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kepada undangan ataupun hadirin tanpa mengurangi rasa hormat, jika memiliki kesibukan lain di luar acara ini, kami izinkan untuk meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Baik, sebelum kita mendengarkan penyampaian dari Ibu Ina pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan atau membacakan sedikit tentang daftar riwayat hidup dari Ibu Putu Krisnawati. Nama lengkap beliau adalah Nelur Putu Krisnawati SSM Hum. Beliau lahir di Tabanan, tanggalnya rahasia.
Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Udayana dengan jurusan sastra Inggris dan menyelesaikan pendidikan S1-nya pada tahun 2007. Selanjutnya, beliau menempuh pendidikan di Universitas Udayana kembali dengan ilmu linguistik dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2009. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai in-house translator pada tahun 2007 sampai 2010 dan sekarang menjadi dosen di program studi sastra Inggris Universitas Udayana. Untuk pengalaman menjuri debat, beliau pernah menjadi juri debat sniper dari tahun 2010 sampai 2021, juri lomba debat bahasa Indonesia Bali 2010 sampai 2019, juri National School Debating Competition 2010 sampai 2019, dan juri debat MPEO pada tahun 2019. Banyak sekali ya pengalaman beliau. Nah, untuk selanjutnya izinkan saya menyampaikan durasi penyampaian materi dari Ibu Ina, bahwa penyampaiannya akan berlangsung selama 1 jam. Selanjutnya akan dilanjutkan selama 30 menit dengan sesi tanya jawab. Jadi total keseluruhannya adalah 1,5 jam. Baik, tanpa berbelit-belit kembali, izinkan saya untuk memberikan kesempatan kepada Ibu Nuloh Putu Krisnawati SSM Home. Kepada Ibu, waktu dipersilahkan. Cek, suara saya terdengar ya? Jelas, oke. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ke Undiksa atas undangannya kepada saya sebagai narasumber untuk menjelaskan atau sharing session ya tentang NUDC untuk di tingkat wilayah dan nasional nanti. Jadi saya dapat dihubungi oleh teman kalian, Rahayu, dan Rahayu juga sudah menyampaikan banyak hal mengenai saya. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi ya sistem yang digunakan di NDDC. Jadi I believe that every one of you sudah mengerti bahwa yang digunakan adalah BP system atau British Parliamentary System untuk yang debat bahasa Inggrisnya. Nah, yang saya akan jelaskan di sini itu adalah how to practice debating. Saya akan menekankan sini bagaimana sih cara kalian untuk practice debating sendiri. Nah, pertama sebenarnya ketika untuk debat itu memang harus sering latihan. Sering latihan, tapi kadang-kadang mahasiswa pun juga terkendala latihannya karena pertama kita nggak punya nih teman sparring, kita nggak punya nih coach yang bisa membimbing kita setiap waktu. Itu memang menjadi dua penentu bagaimana kalian improve ilmu kalian, skill kalian untuk debating, karena practice itu yang benar-benar diperlukan. So practice makes perfect, yes, itu jawabannya, karena tidak mungkin kalian bisa mengasah kemampuan berpikir kritis kalian kalau kalian tidak practice sesering mungkin. Jadi ini misalnya ada kendala nih, kami nggak punya coach, miss. Okay. This is what you can actually do. Okay. Jadi kalian bisa dengan sendirinya latihan. How to practice yourself is kalian bisa. The first one is ketika kalian merasa I have a poor structure. How should I fix it? Okay. Yang pertama kalian bisa lakukan adalah kalian bisa create argument template sheet. Jadi kalian sudah tahu bahwa idenya ini apa, itu kalian akan buat ketika kalian berbicara tentang politik. Jadi kalian sudah punya poin-poin politik apa saja yang bisa kalian gunakan sebagai argument itu. Jadi kalian harus mempunyai argument template sheet itu yang bisa digunakan ketika case building. Ini tanpa latihan, tanpa coach ya, memang dengan tim kalian sendiri atau dengan teman-teman yang memang lolos seleksi NUDC. Oke. Okay. Yang kedua adalah kalian harus membiasakan diri menonton sesering mungkin. Itu kan semua ada video debat di YouTube, itu kalian bisa tonton. Ya, jadi kalian otomatis yang paling gampang dilakukan adalah mengcopy salah satu debater atau pembicara yang kalian senangi. Jadi kalian bisa copy gayanya mereka, the way they think, how they structure their argument, itu yang kalian bisa lakukan. Jadi semakin sering kalian menonton video debat, kalian transcribe video debat itu, jadi kalian punya knowledge sendiri, basic knowledge on certain issues itu kalian sudah jelas punya di benak kalian. Oh, ada loh pernah kita ngomongin tentang politik ini.
kita nonton nih videonya. Oh, ini loh yang diterangkan oleh debater pembicara misalnya dari mana. Kalian bisa buka di YouTube, itu ada yang WDC kan pasti ada di sana. NUDC pun juga pasti ada di sana. WSDC pun jadi juga ada di sana, walaupun memang sistemnya berbeda, tapi yang kita cari itu kan adalah how they actually bisa berpikir kritis, membuat argumennya itu, dan how they can actually bring solution towards the topic itself atau the motion itself, kan itu. Yang kedua adalah always recase your debate cases. Jadi setelah kalian selesai praktis poin 1 dan poin 2 ini, kalian harus dan latihan dengan teman kalian, sparing dengan teman kalian, itu kalian harus selalu membuat feedback untuk diri kalian. Jadi, oh ini loh ternyata yang kurang, ini loh ternyata yang harus dikembangkan, ini loh ternyata poin atau isu yang bisa dibawa. Karena kalian waktu latihan itu, sparring itu kan pasti opposition-nya kalian, itu lawan kalian pasti menerangkan, ya, seperti ini loh, seperti ini. Jadi kalian mendapatkan input yang banyak. Jadi oleh sebab itu latihan itu adalah sangat penting. With or without coach, itu kalian yang harus bisa memanage diri kalian, komitmen dengan diri kalian, bagaimana saya bertanggung jawab mewakili universitas saya dan saya ingin yang terhasil yang terbaik untuk universitas saya. Jadi saya sendiri walaupun ada tidak ada coach, saya harus bisa melatih diri saya sendiri. Nah, ketika itu sudah ada, pasti kalian cepat nyerap semua materi yang kalian dapat dari menonton video-video di YouTube atau mungkin kalian bisa melihat langsung suatu pertandingan itu. Itu kalian bisa catat poin-poin apa yang mereka berikan gitu. Lalu selanjutnya, I find it hard to think of argument, what should I do? Lagi-lagi, itu adalah menonton video debat. Jadi ketika kalian merasa, aduh nggak tahu nih argumennya untuk ini, di mana nyarinya. Ketika kalian latihan, ya sekali lagi, kalian harus tetap buka video, karena ini memang untuk memboost your own individual skill kan. Jadi yang harus kalian lakukan, harus selalu menonton video debat. Itu benar-benar dengan menonton itu kalian banyak mendapatkan insight, kalian banyak mendapatkan masukan-masukan dari debater-debater yang memang handal, yang memang sudah mendapatkan juara di tingkat maupun di Indonesia ataupun di tingkat worldnya itu. Yang kedua ada brainstorming argument. Jadi kalian bisa pick a motion, jadi kalian bisa untuk latihan, kalian bisa pick a motion apa aja, dan kalian brainstorm itu dengan teman kalian, kalian buat case building, kalau misalnya ada motion seperti ini, apa sih poin-poin yang harus kita lakukan. Mungkin sebentar akan saya bahas video yang dikasih Rahayu itu ya, tentang sebuah motion, ntar saya bahas itu juga. Jadi ketika kalian melakukan brainstorming argument, kalian harus memposisikan diri kalian sebagai government team and sebagai opposition team. Jadi both. Jadi kalian tidak hanya, oh aduh saya nggak mau deh di opposition susah, gitu. Atau saya nggak mau deh di government team susah. Kalau di debat nggak bisa seperti itu. Jadi kalian memang sudah di mixed kan rupa oleh sistem. Jadi kalau kalian memang dapatnya government, you have to stand in the case of the government team. Kalian kalau dapatnya opposition, so you have to defend your case of the opposition team itu. Jadi kalian tidak punya pilihan. Makanya ketika melakukan brainstorming argument itu, kalian harus bisa melatih itu dalam dua posisi, baik sebagai government team atau sebagai opposition team. Karena itu yang mengatur semua ketika kalian match up-nya itu kan adalah sistem itu sendiri. Jadi kalian tidak bisa menentukan saya mau ada di posisi mana. Yang ketiga, I have problem with my elaboration. How do I create a well elaborated points? Okay. Yang pertama adalah you have to understand the BOP of every argument. Jadi burden of proof-nya apa sih yang ingin dibuktikan oleh motion itu, gitu. Kalau misalnya kayak diberi oleh Rahayu ke saya, this house would work from Bali ya, jadi burden of proof-nya itu apa? Kenapa harus bekerja dari Bali? Agensinya itu apa? Itu yang harus kalian buat sebagai basic foundation-nya dulu sebelum kalian bisa ngelingin ke argumen-argumennya itu. Yang kedua, again, you have to watch debate video, okay? So, watching more and more debate video can actually help you to elaborate your own argument.
Yang ketiga adalah daily case build. Saya tahu semua pasti semua mahasiswa itu punya tugas, apalagi sekarang lagi online gini ya, tugas itu bisa dua kali lipat, karena saya pun juga sekarang menjadi mahasiswa, jadi tugas saya itu bisa tiga kali lipat dari tugas ketika melakukan perkuliahan luring gitu kan. Tapi daily case build ini memang benar-benar membantu kalian. Jadi kalau misalnya ya daily case build kan cuma 15 menit ya kalian butuhkan untuk case build. Jadi luangkanlah waktu 20 menit sampai 30 menit kalian search bahan di Mr. Google. Kalian bisa cari informasi di sana juga. Jadi daily case build ini benar-benar 30 menit ini bisa membantu kalian membahas hampir semua topik, nggak hanya dalam satu aspek saja gitu. Habis itu yang keempat adalah read a lot. Jadi kalian harus banyak sekali membaca. That's why you have to make good friends or your best friend will be Mr. Google sebelum pertandingan gitu kan. Jadi kalian mungkin punya waktu kurang lebih 10 harian untuk mempersiapkan diri sebelum pendaftaran ini untuk NUDC tingkat regional. Ini kan tanggal 14 ini ya terakhir. Jadi kalian mempunyai waktu mungkin sekitar 10 hari ini untuk read a lot, open Mr. Google, it's going to be your second girlfriend or boyfriend gitu kan. Jadi kalian bisa benar-benar membaca issue, what is really happening right now, the current issue. Terus jadi kalian mungkin akan mendapatkan banyak ide dari situ. Nah selanjutnya, my speech is not fluent. How do I improve it? Yang pertama adalah re-speech daily. Jadi kalian bisa practice itu setiap saat. Jadi kalau misalnya kalian punya case build 15 menit sampai searching for information sama resourcesnya itu 10 menit. Jadi re-speech daily itu kan speech kalian cuma 7 menit 15 detik kan ya. Jadi ya kurang lebih 1 jam luangkan waktu untuk practice everyday individually. Jadi tanpa teman pun praktis yang saya bilang ini bisa dilaksanakan gitu. Yang kedua, ini adalah find speaker whose speaking style you like the most. Oke. Jadi ketika kalian menonton video di YouTube itu, kalian cari nih, kalian sudah dapat nih beberapa pembicara terbaik nih yang di WDC. Kalian lihat, oh gayanya si A, ini loh yang saya suka. Lihat itu, copy itu. Karena actually the best practice is when you are copying someone that you think that they are the best gitu. Jadi ketika kalian mengcopy itu ya nggak ada salahnya mengcopy. Toh juga kalian mempunyai cara menyampaikan idenya atau point out the ideas or the argument itu kan beda. Karena setiap orang kan beda, nggak mungkin sama walaupun kita copy kan. Kalian bisa rephrase itu. Jadi nggak apa-apa. Jadi you can listen to them over and over again. Jadi kalian bisa familiar dengan the way how they actually structure their argument, jadi how the style, mannernya itu seperti apa, meternya itu seperti apa, methodnya yang digunakan seperti apa. Jadi kalian bisa mengcopy itu gitu. Tapi bukan mengcopy plek-plek yang 100% apa yang dia bilang, karena setiap motion itu kan pasti beda. Tapi gayanya dia menyampaikan, gayanya dia memecahkan motion. Lalu yang selanjutnya, my rebuttals are bad. What should I do? The first thing is expose yourself with good materials of rebuttal. Okay? Jadi kalian bisa transcribe a debate video. Jadi pay attention sama poin-poinnya itu. Lalu kalian mencatat how the opponent respond to them. Okay? Jadi salah satu untuk mempraktis rebuttals itu adalah kalian mencatat poin-poin rebuttals apa saja yang dibicarakan oleh opponent itu juga. Yang kedua adalah speed rebutting. Jadi kalian bisa praktis ini dengan teman kalian. It doesn't matter whether your rebuttal is correct or not at the first. Okay? Tapi kalian harus sering latihan. Jadi oh ini loh rebuttalnya seperti ini. Tapi ingat, rebuttal is not in the form of question ya. Jadi itu harus in the form of statement, stating that their argument itu memang weak dengan alasan kalian tersendiri. Itu yang harus kalian buktikan. Jadi rebuttals itu never in a form of question. Oke, kalau kalian mau question ya lebih baik kalian POI aja. Tapi kalau misalnya kalian tidak dikasih kesempatan untuk POI, ya kalian rubah itu dan bentuk ke dalam kalimat, dan itulah yang disebut dengan rebuttals ya. Yang ketiga adalah debate. Jadi nggak ada yang namanya
yang lebih bagus untuk meningkatkan skill kalian memang dengan debate. Jadi seberapapun sibuk kalian dengan tugas kalian di fakultas kalian masing-masing, kalian harus meluangkan waktu untuk debate. Paling tidak 2 hari sekali atau 3 kali seminggu lah, itu sudah minimal sekali untuk jadi kalian punya bonding juga kan dengan teammate kalian, karena belum tentu yang maju nanti seleksi untuk mewakili fakultas kalian itu adalah teammate kalian sendiri. Jadi kalian punya waktu untuk bonding, jadi kalian bisa tukar pikiran di case building itu, and then you can do the debate itself. Nah, my case building is not productive. What should me and my teammates do? Jadi sebenarnya mungkin di case building ini yang benar-benar memang jadi pressure kalian, karena semua motion itu adalah impromptu motion, and then you will only be given 15 minutes to make the case build. Jadi kayak ada burden tersendiri, apalagi ketika posisi kalian itu adalah first speaker of the prime minister, karena kalian harus define what the motion itu, kalian harus ngeset parameter, terus kalian harus buat argumen kalian sendiri. Jadi pressure-nya itu banyak gitu, tapi disitulah yang kalian harus bisa negosiasi dengan teammates kalian. Jadi walaupun memang tugas burden-nya itu ada di first speaker of the team, prime minister-nya itu, terutama kalau di opening government, tapi it doesn't mean that the deputy leader itu nggak punya andil di sana. Mereka boleh kok, kalau mereka ngerasa punya ide yang memang itu lebih bagus daripada idenya kalian, ya sudah, itu dipakai di first speaker-nya itu. Jadi nanti dia yang kembangkan di second speaker-nya itu gitu. Jadi mereka memang harus benar-benar yakin bahwa yang case-case atau argumen yang dibawakan oleh first speaker-nya itu memang yang solid case dan memang yang paling penting untuk motion tersebut. Nah, yang kedua adalah for the first speaker, don't be ignorant, okay? So it is okay if you cannot come up with good argument in debate. Jadi, tapi it doesn't mean that kalian itu tidak peduli. Jadi kalian atau enggak, karena kalian merasa burden kalian banyak, itu tugas kalian, kalian enggak mau bertanya nih sama teammate kalian gitu. Enggak. Jadi kalian harus tetap, apapun itu, apapun masukan yang diberikan oleh teammate kalian, itu kalian harus diskusiin. Oh, ini yang si A misalnya lebih penting daripada si B gitu. Yaudah kita masukin ini aja, dibawain oleh prime minister itu. Nah, yang ketiga adalah late speaker's duty, predict your opponent's case, okay? Jadi kalian selain membuat case building untuk case kalian sendiri, kalian juga harus bisa memprediksi apa sih case yang kira-kira akan dibawa oleh opponent tim kalian. Itu sebenarnya tugas di case building kan. Jadi kalian punya prediksi untuk rebuttals itu. Oh, jadi kalau misalnya kita bawa ini, dia menyanggahnya ini, kita bisa loh ntar rebuttalsnya seperti ini dan melakukan penyanggahan, lalu point out argument kita seperti ini gitu. Jadi kalau jadi kalian harus bisa mempredik your opponent's case. Nah, yang keempat adalah frequently case filled with your teammates, okay? Jadi kalian harus punya schedule untuk selalu bisa case building dengan teammate kalian, karena itu yang penting. Bonding dengan teammates itu penting ya, untuk dilakukan. Okay, jadi mungkin itu materi saya on how to practice debating. Itu baik untuk diri kalian sendiri. Jadi I know that every issue mungkin berkaitan dengan coaching itu sendiri ya. Jadi problemnya seperti itu. Mungkin saya akan sedikit cerita ya pengalaman di Udayana itu sendiri ya. Jadi kalau misalnya di Udayana itu kita memang baru fokus mengembangkan debat itu, kita sudah debat dari dulu, dari tahun 2004. 2004 itu awal mula debating society di Udayana. Itu dimulainya di Faculty of Letters of Udayana, jadi di Fakultas Ilmu Budaya Program Studi Sastra Inggris, itu disebut dengan FLETS. Nah, tahun 2004. Waktu itu kita mengundang, saya lupa namanya, itu dia sudah menjadi chairman mungkin untuk World School Debating Championship. Saya dapat ketemu Mr. Luke dari Singapore University kayaknya kalau nggak salah.
Nah, dia yang men-set up, dia membagi knowledge on how to actually do and boost debating society in our university. Gitu. Lalu fokusnya itu benar-benar di tahun 2019 berkat WR3 kami sendiri, Prof. Sudarmo, yang memang concern dengan kegiatan kemahasiswaan. Jadi kami itu diberikan seleksi internal. Seleksi internal itu dilakukan oleh seluruh fakultas, yaitu 13 fakultas yang ada di Udayana. Seleksi internal itu dilakukan untuk yang debat bahasa Inggris dan debat bahasa Indonesia. Karena itu merupakan kontrak kinerja dari WD3 ke dekan, dari dekan ke rektor. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu diharuskan setiap fakultas itu wajib menurunkan 2 tim untuk NUBC, 2 tim untuk KDMI. Dan itu kita lombakan dan itu kita kompetisikan. Jadi semua tim itu kita lombakan dan kita kompetisikan. Nah, kebetulan di Udayana sendiri itu di set up oleh Pak Rajin, karena saya kebetulan berteman dengan Pak Rajin, itu Bapak yang menonton. Jadi dia yang men-set up, dia yang menjadi chief EJU-nya untuk KDMI dan NUBC itu sendiri, lomba debat bahasa Indonesia dan lomba debat bahasa Inggrisnya. Kita pun mengundang juri-juri dari luar untuk meng-EJU, karena kita tidak mau memakai walaupun ada dosen yang mengerti tentang debat, itu kan pasti ada conflict of interest karena masing-masing mempunyai fakultas masing-masing, kebanggaan masing-masing gitu. Well, saya pun tidak ngeju di lomba internal saya karena saya tidak mau ada, oh nanti itu Bu Ina dari Fakultas Ilmu Budaya, nanti anak-anaknya yang misalnya anak-anak saya menang di, nanti biar tidak ada dikira campur tangan saya. Jadi memang juri-juri itu semuanya dari luar. Kita menggunakan 16 juri untuk lomba bahasa Indonesia dan 9 juri untuk lomba bahasa Inggrisnya, NUBC-nya itu. Jadi setiap tahun itu dari tahun 2019 kami melakukan itu. Kami karena sangat didukung oleh Biro Kemahasiswaan juga, kami disiapkan dana, otomatis kita harus dengan dana yang ada kita harus benar-benar melakukan tugas kami kan sebagai terutama saya sebagai pembinanya Udayana Debating Society. Jadi kita punya punya yang namanya UKM Udayana Debating Society. Tapi yang mewakili Udayana untuk lomba itu belum tentu mahasiswa yang bergabung di Udayana Debating Society, karena tidak semua mahasiswa UNUT itu kan mempunyai keinginan untuk debat. Tapi sebenarnya debatnya ini kan adalah suatu pemaksaan ya yang kami buat gitu, karena kami sadar untuk mendapatkan wakil-wakil mahasiswa yang hebat-hebat itu kan tidak bisa dengan asal tunjuk saja. Oh saya mau A, B, C, D gitu. Tapi saya tidak tahu kalau sebenarnya kita banyak punya hidden gems yang belum kita gali aja gitu. Nah ternyata setelah dibuatkan intercom itu ternyata banyak. Banyak sekali, kita punya ex-debater dari Makassar, kita punya ex-debater dari Jogja, ex-debaternya Semansa, FOSMA, itu. Yang memang mereka tidak tergabung dalam UKM Udayana Debating Society ini, itu. Akhirnya, setelah kita melaksanakan internal debating competition ini, itu kita mendapatkan, kita menyeleksi 10 best speaker and 3 best team. Jadi yang juara 1, 2, dan 3, dan 10 best speaker itu yang boleh ikut coaching. Jadi, nah, coaching pun itu belum tentu, oh first speaker yang pertama nih, the first best speaker ini yang akan mewakili Udayana, tidak. Karena kami pairkan dia dengan tim yang lain dari fakultas lain. Jadi kita tandingkan lagi mereka di saat latihan itu, kita lihat progress reportnya. Kayak gimana sih progress reportnya? Karena dari setiap latihan selama persiapan sebelum ke regional itu, kita mempunyai progress report masing-masing peserta. Gitu. Kalau coachnya sendiri, kami pun di Udayana, kami punya external coach yang kami sewa juga untuk meng-coach adik-adik di sana. Dan coach itu
ada beberapa coach yang kita hire dan memang melakukan tugasnya untuk Udayana, itu memang selalu memberikan ke saya progress report dari masing-masing 10 best speaker itu sendiri dan juga 3 best teams-nya itu. Jadi kalau misalnya, dan selalu melihatkan videonya ke saya, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, jadi ya udah kita cari yang 2 terbaik untuk mewakili Udayana di NUDC pada tahun diselenggarakannya gitu. Jadi prosesnya itu panjang dan itu pun kami dukung dengan dispensasi. Jadi kalau misalnya debater kita itu dari FK kedokteran. Kedokteran itu kan pakai sistem blok kan ya. Itu kita usahakan memang untuk tidak, kalau memang dia ada ujian, itu tidak mengulang di blok berikutnya, tapi diberikan susulan. Itu yang kita lakukan. Jadi mereka tidak boleh benar-benar sampai mengganggu kegiatan kuliahnya mereka, karena sudah membantu Udayana untuk mendapatkan prestasi. Jadi kita pun membackup sedemikian rupa dengan dispensasi, membackup sedemikian rupa supaya tidak mengulang di blok berikutnya, hanya diberikan susulan ujian saja. Itu yang kami lakukan. Dan dari situ akhirnya kami mendapatkan hasil. Tahun 2019 kami mendapatkan juara 3 kategori novice. Itu yang turun adalah anak FK dan anak fisip. Tahun 2020 kemarin kita dapat juara 2 novice juga. Itu yang turun FK-FK keduanya. Nah, itu. Jadi memang kita tidak fokus pada salah satu fakultas. Kita tandingkan semua fakultas. Jadi ketika mereka bertanding, para WD3 di setiap fakultasnya masing-masing itu juga datang melihat dan menonton bagaimana proses kegiatannya itu. Karena kami pun mempunyai tugas untuk memperkenalkan. Gitu. Jadi mereka di Udayana, petinggi-petinggi itu mengetahui ya akhirnya. Seperti ini loh proses mahasiswa melakukan lomba sampai mendapatkan juara. Gitu. Jadi ada bukan hasilnya saja yang dituntut. Hasilnya harus dapat juara, harus dapat juara, harus dapat juara. Ya itu memang penting, tapi prosesnya yang lebih penting. Sehingga ada rasa saling memiliki. Gitu. Ketika merasa memiliki bahwa ini adalah timnya Udayana, bagaimana kita bisa menyokong tim Udayana itu sedemikian rupa, apalagi adik-adik mahasiswa yang sudah mau turun dan membantu Udayana sendiri ya, karena yang mendapatkan nama itu kan selain adik-adik mahasiswa juga kampus tempat kalian kuliah itu gitu, kalian memberikan prestasi yang luar biasa untuk kampus kalian gitu. Itulah yang menjadi patokan kami melakukan atau membuat tim. Jadi prosedurnya sudah seperti itu, setiap tahun kita akan segerakan seperti itu. Cuman untuk tahun ini itu kita melakukannya secara daring seperti seleksi di regional. Jadi mengirim ada motion pertama dan motion itu ditanggapi dengan dibuatkan video dengan seluruh peserta menjadi pembicara pertama di tim pemerintah. So the first speaker of the government team, the prime minister. Semuanya beracting untuk itu. Nah lalu yang kedua adalah diambil juga dari senior yang membuat video, salah satu senior di mahasiswa di Udayana, membuat video dan seluruh peserta menanggapi video itu dengan speaking as the first speaker of the opposition team atau leader of opposition. Itu. Jadi seperti itu. Nah, dari situlah kita seleksi, dari situlah kita tetap menggunakan satu orang peserta itu di juri atau di EJU dinilai oleh 3 EJU atau 3 juri. Itu wajib. Kami tetap mengikuti standar yang ada di nasional bagaimana melakukan seleksi internalnya. Kalau semuanya itu pasti di EJU oleh 3 adjudicator. Oleh sebab itu makanya ketika ada seleksi internal itu memang di Udayana kita buat dia besar. Gitu. Dan selain itu juga untuk memperkenalkan budaya debat itu, di awal-awal merintis itu susah sekali. Gitu. Susah, bagaimana cara kita memperkenalkan iklim debat itu sendiri, kita membuat suatu kompetisi debat yang diikuti oleh dari
tergantung tahunnya ya. Kalau misalnya kita mau fokus ke SMA, berarti itu untuk anak-anak SMA di Bali. Biar seperti apa, biar kita tahu, oh ini bagus, bisa nggak ya dia ditarik nanti untuk kuliah di Udayana. Jadi kita punya list nama. Setiap tahun itu kita punya list nama anak-anak yang memang jago-jago menurut kita debat. Gitu. Dan akhirnya hampir semua fakultas di Udayana itu sekarang untuk saat ini yang dipegang oleh masing-masing BEM fakultasnya mereka itu membuat debat, tapi lomba debat dengan tetap berkoordinasi dengan UKM, Udayana Debating Society-nya kan kita punya presidennya. Jadi presiden dari Udayana Debating Society itulah yang mengatur dan memberikan masukan untuk juri-jurinya juga. Kalau memang kegiatan mahasiswa, jurinya dari mahasiswa. Jadi kita bukan fokus hanya melatih debaternya aja, tapi kita juga fokus melatih EJU-nya juga. Gitu. Kalau kita merasa EJU-nya dia berpotensi sebagai adjudicator, kita akan sering ajak dia. Gitu. Jadi memang, oh dia bisa kok fokus kok jadi adjudicator, jadi bisa di ini. Itu pun juga banyak dibantu oleh Pak Rajin sendiri ya, karena Pak Rajin diskusi juri, misalnya Pak Rajin mau pakai ini nggak? Oh ya boleh ya itu. Tapi dengan syarat memang bagi Pak Rajin atau bagi siapapun yang menjadi ketua dewan juri waktu itu memang mahasiswa si A, si B, si C ini pantas memang untuk jadi juri. Jadi dinilai dulu, dia ada akreditasinya, mereka diases dulu gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang memang bisa dikembangkan. Kalau di sastra Inggris sendiri, itu kita punya yang namanya mata kuliah debating on recent issues and debating on language issues. Jadi memang sudah diajarkan gitu untuk debatnya itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya debating on recent issues ini sama kayak debat lomba debat NBDC. Jadi dia memang semua topik-topik yang ada di the current issue right now itu yang kita pakai motion dan kita jelaskan what is BP system di sana. Kalau yang language issue itu lebih ke masalah yang kita pelajari untuk bidang sastra Inggris ya, kayak morphosyntax, linguistics, sociopragmatic, itu yang kita jelaskan di language issue and debate upon certain issue on language issue itu yang di sana. Memang atmosfer dari tahun 2004 itu sampai sekarang 2019 itu butuh perjuangan yang sangat banyak ya, sehingga mendapatkan juara itu panjang sekali proses. Biasanya kalau Udayana itu juaranya sampai di regional aja, sampai di tingkat wilayah, seleksi wilayah 8, itu kita untuk mendapatkan juara 1 mungkin sudah biasa gitu. Tapi untuk mendapatkan juara di nasional itu memang baru 2 tahun terakhir ini ketika kami semua fokus dan serius memang untuk mengembangkan UKM Udayana Debating Society itu. Karena salah satu syarat untuk pemeringkatan juga kan di tingkat universitas itu memang diperlukan prestasi dari mahasiswa gitu. Ketika kalian bisa berprestasi untuk universitas, itu sudah membantu perankingan universitas di tingkat nasional. Sertifikatnya kalian itu sudah membantu. Jadi semakin banyak kalian mendapatkan juara, berarti pemeringkatan kalian untuk universitas itu sudah semakin sudah sangat membantu gitu, sertifikat-sertifikat itu itulah yang dikembangkan oleh Udayana sekarang. Jadi kami itu mengembangkan semua, kita mempunyai semua seleksi internal untuk semua kategori lomba yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Jadi apapun lomba yang dilakukan oleh Pusat Prestasi Nasional, kita melakukan seleksi juga di tingkat universitas. Nah di tingkat universitas lah kita kembangkan, kita latih, kita gojlok, dan akhirnya menghasilkan juara-juara yang kita inginkan di tingkat nasional. Gitu. Tidak hanya debat saja, tapi debat itu adalah salah satunya juga. Tapi debat keduanya, baik yang NDC ataupun KDMI itu sama pentingnya. Kami memberikan latihan setelah mereka lolos untuk ditunjuk sebagai perwakilan yang mewakili universitas, mereka itu tidak boleh mengundurkan diri. Ketika latihan mereka boleh mengundurkan diri, tapi ketika sudah kami putuskan ini, mereka tidak boleh mengundurkan diri. Karena mereka pun akan terikat kontrak dengan Udayana itu sendiri.
Jadi kalau mereka tidak mau turun tahun depan, ya itu kan tidak bisa dipaksakan. Karena kita pun harus regenerasi juga kan. Tapi ketika mereka sudah dipilih, mereka harus, tidak bisa tidak gitu. Dan selama latihan pun ketika mereka sudah dipilih menjadi 10 best speaker dan 3 best team, mereka pun wajib ikut latihan. Jadi latihan itu kami atur sedemikian rupa, kalau memang ada kuliah kami dispenkan. Karena kami fokuskan untuk latihan sampai pengiriman nama. Biasanya kita kirimkan nama H-3 sebelum penutupan, baru kami kirimkan nama untuk mendapatkan benar-benar hasil dari latihannya itu. Karena dari jarak latihan ke pengiriman nama itu juga kami sangat sebentar, itu kurang lebih sebulan anak-anak mempunyai waktu untuk latihan. Nanti ketika lolos dari wilayah ke nasional itu pun juga kami latih lagi itu. Terus latihan sampai pada hari lombanya itu. Jadi anak-anak itu mempunyai tanggung jawab yang sangat berat. Jadi kalian semua ketika kalian ditunjuk oleh universitas kalian, mewakili universitas kalian untuk lomba ke dalam NUDC, itu kan tugas kalian berat ya, karena kalian membawa nama universitas kalian. Jadi karena berat itulah kami di Udayana sendiri itu sangat mendukung dan menghargai dan mengapresiasi mahasiswa yang sudah sukarela mewakili Udayana dan maju ke tingkat nasional. Itu yang kami lakukan, dan banyak hal yang dikembangkan oleh Biro Kemahasiswaan yang benar-benar memang memudahkan jalannya mahasiswa untuk bisa sampai di nasional. Segala kebutuhannya itu pun juga di backup oleh Biro Kemahasiswaan. Jadi mahasiswa itu harus membuat proposal apa yang mereka perlukan, dana latihan, dana konsumsi, segala macam itu sudah masuk, dan latihan tetap berjalan. Setelah itu didanai semua full oleh Udayana. Jadi perkembangannya memang struggling ya. Jadi di awal-awal ketika kami hanya satu fakultas berkembang ke fakultas yang lainnya makanya namanya berubah dari Flats ke UDS, Udayana Debating Society. Dan semuanya sampai sekarang kalau di Udayana itu karena kami mempunyai UKM, jadi walaupun sudah tamat dari yang tahun 2004 hingga yang masih berstatus debater sekarang itu, komunikasi itu tetap terjalin karena kami masukkan dalam satu WA group dan mereka memang saling kenal gitu. Jadi yang senior-senior yang sudah tamat pun dulu banyak membantu untuk sparring partner latihan di Udayana. Dan di Udayana pun kami sangat terbuka kalau misalnya nanti adik-adik di Undiksa mau latihan nih dengan Udayana, you are very welcome gitu, karena kami pun perlu teman untuk latihan gitu. Ya sekali dua kali itu pasti nggak apa-apa gitu kan. Kami juga pernah latihan dengan Diana Pura, dengan Stiba, itu diatur oleh timnya sendiri gitu untuk sparring partnernya itu. Jadi memang NUDC ini sangat penting ya untuk kalian, apalagi itu adalah kegiatan wajib yang harus diikuti setiap tahun oleh semua universitas, karena itulah program wajib dari Kemendikbud sekarang. Jadi itu wajib diikuti oleh semua universitas, wajib mengikuti seleksi wilayah dulu. Nanti dari seleksi wilayah akan dipilih 6 tim terbaik untuk maju ke nasional. Nanti di nasional itu di nasional baru bertanding ya, karena sekarang online kan. Biasanya kalau di dulu tahun 2019 mungkin saya pertama kali bertemu dengan Ibu Karina ya, 2019 itu masih offline, jadi masih bertanding di tingkat wilayah itu. Tapi di STPBI kalau nggak salah ya waktu itu. Nah tapi sekarang karena online, seleksi wilayah berupa video. Videonya itu nanti diumumkan hasilnya di nasional baru bertanding. Sebenarnya lebih rumit ketika melakukan pertandingan itu secara online gitu. Tahun ini di Udayana rencananya kita online tanding. Cuman karena memikirkan bahwa itu akan kendala dengan sinyal, nanti ada kendala dengan tim yang tiba-tiba menghilang. Kalau online kan susah ya kita nyarinya. Kalau offline bisa dicari, ada tim penggantinya kan ya.
Tapi kalau online kan susah kalau dia tiba-tiba menghilang. Kadang offline aja tiba-tiba, tim yang ini mana? Nah ada gitu. Terus kita bingung. Tapi kan kita punya backup tim, gampang kan ya untuk mengganti. Tapi kalau online kan susah. Akhirnya berdiskusi dengan Pak Rajin, ya sudah online kan saja, ikuti yang seleksi wilayah saja gitu. Jadi memang lebih gampang kita bekerja gitu. Tapi yaitu kita belum tahu benar apakah hasilnya itu akan sebagus seperti saat mereka mengirimkan video. Nah, dari situlah kita harus membuat latihan. Nah, latihan ini baru kita timkan dan baru kita tandingkan dengan tim-tim lain. Itu yang kami lakukan di Udayana. Jadi, saya rasa pemaparan saya kurang lebih seperti itu ya untuk sharing session-nya itu. Mungkin kita akan bahas ke video, video yang sudah dikirimkan oleh Rahayu ya. Sebentar. Oke, jadi ini video yang dikasih oleh Rahayu, Rahayu sendiri ya yang jadi pembicaranya ya. Ini kan motionnya this house would apply work from Bali. Nah, kalau kita lihat ini, kan Rahayu ini berposisi sebagai tim oposisi ya. Jadi you are not agree with the motion kan, you disagree with the motion gitu kan. Yang menjadi masalah di sini itu adalah okay, Rahayu menyebutkan dual policy itu kan ya, tapi tidak menyebutkan why actually dual policy itu in the end tidak menjelaskan lebih lanjut dual policy itu seperti apa kan. You have to stick with the status quo right now, that dual policy right now itu kan kayak pemerintah itu sebenarnya melarang untuk menjaga jarak, kerumunan segala macam, tapi implementasinya kan tidak seketat yang dilakukan. Nah, tapi Rahayu itu lupa menjelaskan dual policy itu seperti apa. Why we should actually stick with that status quo gitu kan? Lupa bahwa dual policy sendiri itu sebenarnya bisa actually not supporting the goal of the government when everyone should be shipped with vaccines, right? Itu yang tidak dijelaskan oleh Rahayu. Karena ketika urgensinya itu adalah kan goal dari governmentnya itu sendiri. Goal dari government itu setiap orang harus wajib divaksin. Tapi ketika melakukan dual policy itu kan kayak nggak bisa gitu loh. Jadi kayak dual policy, everyone will stay in Bali, everyone will work in Bali. Itu kan first it will actually endanger the economic itself kan. Karena fokus ekonomi itu kan tidak hanya bisa dilakukan di satu tempat, yang which is actually missing di argumennya itu sendiri. Okay, dia menyebutkan satu yang bagus pariwisata kan gitu, tapi link how you link pariwisata with dual policy itu yang missing di sana, karena Rahayu lupa menjelaskan dual policy itu seperti apa, goalnya itu seperti apa, itu yang tidak dijelaskan di argumennya itu gitu. Nah, ketika tidak dijelaskan berarti kan goal dari pemerintah itu tidak tercapai, tidak achieve when everyone is going to be vaccinated. Tapi when everyone is going to be vaccinated, it doesn't mean that it's going to actually decrease the numbers of people affected by COVID kan, juga tidak secara langsung atau secara instan seperti itu. Jadi yang pertama akan terimpact itu pasti economic sector itu sendiri, karena when everyone is going to actually work in Bali itu kan tidak adanya pemerataan ekonomi karena semua orang fokus kerja. Yang kedua, ketika berbicara tentang pariwisata itu sendiri, which one is a good point, but how you deliver the pariwisata itself itu yang membuat jadi linknya itu tidak ada. Harusnya kan dari sektor pariwisata, ketika semua orang fokus di sini bekerja, we are going to merge from pariwisata
going to in industry kan jadinya. Jadi karena fokus kepada pekerja, itu bukan kepada sektor pariwisata. Jadi sektor pariwisata sendiri itu pun akan tersingkirkan nantinya di Bali. Itu yang harus bisa Rahayu jelaskan di sana, karena ketika semua orang datang ke Bali untuk bekerja, jadi otomatis sektor pariwisata kita itu sebenarnya akan in danger sendiri, akan terhapus oleh jadi industri, kita akan beralih. Itu yang akan terjadi. Yang ketiga adalah akan menjadi burden untuk perusahaan itself. Kenapa harus semuanya bekerja dari Bali? Karena kan tidak semua orang statusnya itu ada dan berdomisili tinggal di Bali kan. Jadi it's going to be a burden for the company itself to actually send people and go working from Bali gitu kan. Tujuannya apa? Urgensinya apa itu? Kalau harus di set up bahwa urgensinya itu adalah to actually uphold the dual policy itself, karena semuanya orang ingin mendapatkan shoot vaksinnya itu biar goalnya itu tetap terjaga, tapi not by working from Bali gitu. That is not how you actually develop the economic sector itself. That is not actually how you overcome the isu pariwisata sendiri di Bali, dan it's going to be a burden for the company itself, karena ngapain buang-buang uang ngirim semua orang ke Bali, terus company-nya itu padahal dalam situasi pandemi COVID yang seperti ini tuh sebenarnya juga lagi bermasalah gitu. Itu yang kurang, yang saya rasa yang harus dikembangkan lagi di argumennya itu, dan dual policy-nya dijelaskan. Dual policy-nya itu seperti apa? Itu kan status quo right now kan, dual policy itu ketika government is giving a strict policy but implementation-nya tidak strict itu gitu. Tapi kan tujuan yang ingin dicapai itu kan adalah goal dari government itu sendiri, that everyone should be vaccine kan, semua orang harus di shoot vaksin itu sendiri. Jadi goal-nya itu ketika melakukan dual policy ini sebenarnya tetap masih bisa menguphold goal-nya dari government itu sendiri. Itu yang harus dijelaskan di argumennya Rahayu itu yang masih kurang di sana. Jadi how you actually bring up the urgency, the idea that this is not too urgent because of this condition, urgensinya itu adalah dual policy-nya itu, dan goal-nya government untuk mendapat semua orang dari semua orang untuk mendapatkan vaksin kan, itu urgency dan goal-nya itu. Nah, nanti baru dilingkan, jadi akan lebih nyambung ketika kita ngomongin tentang pariwisata, ketika kita ngomongin tentang economic growth in certain areas, itu kan nggak akan menjadi isu juga kan. Terus the merge from pariwisata to industry area in Bali, because everyone is going to work here, jadi kan nggak ada space untuk pariwisata itself, jadi kan susah untuk developnya. Dan yang ketiga lah, it's going to burden the company itself, itulah the financial cost of moving their workers from one place to another, which is going to be based in Bali. Itu yang harus dijelaskan di argumennya itu. Selebihnya, kalau bisa melingkan dual policy itu sendiri dengan goal dan government, dengan apa yang Rahayu bilang, itu baru dia bisa nge-link back kan jadinya antara agensinya itself dengan poin-poin yang ingin Rahayu tekankan di sana. Itu yang masih kurang dikembangkan di sana. Itu. That's why it's going to be very important on how you practice every day kan, seperti ini buat video, buat case building, dapat feedback kan gitu. Feedback itu nggak harus dari coach kalian, nggak harus dari, itu bisa dari senior kalian, itu bisa dari teman kalian itu. Jadi important of having feedback itu yang akhirnya oh ya ini bisa dipakai, oh ya ini bisa gini caranya ngelingkan gitu. Tapi yang memang kalau memang kalian tidak punya waktu untuk latihan, kalian tidak punya coach untuk melakukan itu, kalian bisa lakukan apa yang kayak saya bilang, tonton video berulang-ulang. Kalian catat poin-poinnya seperti apa, jadi kan kalian punya isu untuk semua berbagai hal. Kalian melakukan ya rebuttal, kalian bisa aja rebuttal terhadap video itu gitu. Tapi sudah kalian buat rebuttal situ, kalian nonton nanti opponent team saya itu buatnya apa, sudah sama belum dengan rebuttal kalian, sudah sama belum dengan case kalian gitu. Jadi itulah dipakai untuk perbandingan diri kalian ketika kalian melakukan latihan-latihan itu gitu. Jadi latihan seperti ini, menonton video juga teman kalian, itu kalian bisa assess sama-sama. Oh, saya loh punya ide terhadap ini, saya loh punya ide terhadap yang ini itu. Jadi memang di sini yang harus dikembangkan ketika
berbicara tentang motion that this has would apply work from Bali itu adalah dual policy itself and how actually the goal of the government is going to be still achieved when you are going to move kan gitu. Tapi kalau dengan not working apa everyone is going to work from Bali itu kan akan susah actually to achieve the goal. Itulah urgensinya itu yang kalian bisa digunakan urgensi untuk berbicara atau tentang motionnya ini gitu. Jadi goal dari government itu will not be achieved karena kan tujuan sekarang adalah everyone itu harus divaksin gitu. Itu yang akan menjadi susah untuk di achieve di sini. Baru bisa dihubungkan dengan yang namanya ekonomi sektor atau within the industry itself atau the company itself dan how it actually is going to merge from pariwisata to industry itself itu baru bisa dia gabung jadi satu di sana. Okay. Jadi mungkin itu dulu pemaparan saya. Karena saya tidak akan menjelaskan tentang sistem, saya believe that everyone already knows, biar nggak jadi mubazir ya. Saya juga sudah menjelaskan bagaimana mengembangkan suatu atmosfer debat itu sendiri. Jadi kalian mempunyai tugas yang berat sebenarnya untuk mengembangkan debat itu sendiri. Karena kadang-kadang mencari orang untuk turun debat itu kan susah. Jadi ayo dong ikut debat sampai maksa-maksa gitu, ayo dong ikut debat gitu. Tapi ketika sistem bisa merubah itu, semuanya mau tidak mau, suka tidak suka harus mengirimkan kan. Kalau di Udayana itu kan seperti itu, karena itu adalah kontrak kerjanya WD3. Jadi para WD3 itu mau tidak mau akan memaksa mahasiswanya dia gitu. Pokoknya siapa yang mau mewakili nih untuk ikut debat gitu. Jadi mereka mempunyai kewajiban karena untuk melapor, karena kita punya yang namanya penganugerahan mahasiswa. Itu adalah diberikan anugerah untuk mahasiswa yang memang menang untuk seleksi internal di Udayana yang untuk lomba kategori Kemendikbudnya itu gitu. Jadi memang kita seleksi demikian sedemikian rupa. Jadi memang harus kalian kembangkan untuk bisa membuat itu lebih maju dan nanti pasti ada hasilnya. Ketika kalian menemukan banyak, saya rasa pasti banyak ya bibit-bibit terpendam yang belum keluar. Tapi nanti pasti seiring waktu semuanya pun pasti akan berlomba-lomba untuk mengikuti ketika kalian bisa memperbaiki sistem itu sendiri dan kalian bisa menggaungkan bahwa debat itu loh menyenangkan, debat itu loh bukan sekedar kalian harus ikut lomba dan berkompetisi, tapi kita kan ini problem solving ya. Jadi kayak ini soft skill kalian yang kalian bisa asah nanti dan diperlukan untuk pekerjaan juga nantinya. Karena ada beberapa perusahaan juga sekarang yang requirements-nya itu adalah sertifikat debat gitu. Ada banyak perusahaan besar kayak Jakarta Post, apa lagi satu saya lupa. Itu memang mereka meminta ada syaratnya sertifikat debat itu sendiri gitu. Karena kan mungkin yang dilihat dari perusahaan itu adalah anak-anak debat itu kan adalah anak-anak yang bisa bernegosiasi, know how to actually perform themselves well in front of people kan. Mereka bisa memecahkan masalah, mereka punya banyak ide-ide yang bisa memajukan suatu perusahaan gitu. Karena kan mereka sudah terlatih untuk berpikir kritis, terlatih untuk problem solving. Jadi perusahaan itu kan pasti lebih gampang gitu menerimanya. Jadi sertifikat debat itu sekarang itu ada banyak perusahaan yang menjadikan itu sebagai suatu syarat gitu untuk melamar pekerjaan gitu. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya berikan sharing session tentang NDC and how to practice the debate itself. Jadi walaupun kalian tidak punya coach atau hanya latihan dengan teman kalian, semoga ini bisa dapat membantu apa yang sudah saya jelaskan dan kedepannya tim Uniksa sendiri bisa mendapatkan suatu prestasi yang diharapkan oleh kampusnya ya. Saya rasa semua kampus pasti mengharapkan suatu penghargaan dari setiap kompetisi yang ada, apalagi kompetisi yang diadakan oleh Kemendikbud, karena itu merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Jadi semoga ini bisa membantu adik-adik di sini untuk kedepannya. Jadi sekian pemaparan saya, terima kasih. Kita open aja ya untuk diskusi aja ya sekarang.
Terima kasih kepada Bu Ina atas penyampaiannya. Ada beberapa hal penting yang kita pelajarin bersama adik-adik, misalnya pembuatan argument template, mungkin untuk membantu kita menyusun argumen, watching debating videos also, and copying the speakers that we like. Ada juga bonding dan banyak hal lain yang kakak percaya adik-adik sudah catat semua. Nah, kita akan gunakan 30 menit ke depan untuk sesi tanya-jawab. Mungkin kepada adik-adik yang ada pertanyaan, kita akan tampung 3 pertanyaan dulu ya. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, Rahayu dulu kali ya pertama. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Saya belajar banyak juga. Ini juga untuk di support itu rasanya sesuatu yang wah sekali untuk seorang mahasiswa. Jadi semoga kedepannya UNISA juga bisa seperti itu dan juga bisa meraih prestasi seperti Udayana. Yang ingin saya tanyakan lebih mengarah ke arah debate. Saya mungkin terbilang baru juga bergabung di debat. Tetapi sudah suka berdebat, jadi tertarik untuk belajar lebih. Saya punya problem untuk debaters itu kan biasanya dikasih waktu 7 menit 15 detik atau 20 detik yang paling lama. Saya punya problem tersendiri, terlalu kebanyakan rebuttal. Jadi rebuttal saya itu bisa sampai 4-5 menitan. Dan untuk membangun argumen seperti yang sudah saya kirim videonya itu banyak yang miss, lingback kurang, terus juga elaborasi kurang. Saya selalu mencoba untuk belajar tapi masih belum berhasil juga. Kira-kira Miss Ina sendiri punya tips tidak untuk saya supaya rebuttal tidak terlalu panjang dan argumen poinnya tetap penting dan elaborasi juga tetap baik. Terima kasih. Miss Ina mau dijawab dulu atau? Saya langsung jawab aja. Langsung ya, jawab. Ya. Pertama saya ingin bertanya, Rahayu, posisinya sebagai apa? Saya biasanya ada di second speaker. Second speaker. Second yeah. speaker itu memang tugasnya rebuttals ya. Iya yeah, benar. Lalu masuk ke argumen. Tapi harus dibatasi, harus diingat rebuttalsnya itu sudah disampaikan belum oleh Prime Ministernya itu. Jangan sampai dia berupa repetition kan. Karena kalau sudah disampaikan, ya buat apa disampaikan lagi. Walaupun wordingsnya lain kan sudah disanggah oleh Prime Minister itu. Harus bisa membatasi diri dari 7 menit itu, ya maksimal lah 3 menit atau 2 menit 30 detik lah itu. Itu untuk rebuttal saja, jadi focus on your arguments gitu loh. Karena kan memang dalam debat itu yes rebuttal is important, tapi kan argumen kalian on the motion, idenya kalian itu yang case-nya kalian itu apa, itu yang lebih penting kan sebenarnya di debat itu gitu. Jadi untuk melatih itu memang harus dengan sering latihan dan harus setiap latihan kan pakai stopwatch kan. Ya, pakai stopwatch. Jadi lihat stopwatch-nya. Oh, oke. Okay. Jadi pilah-pilah dulu. Enggak semuanya harus diribat. Jadi Rahayu harus tahu case opponent apa yang memang penting untuk diribat. Jangan semua hal yang tidak penting itu ikut diribat di sana. Nanti rebuttals-nya jadinya panjang, lebih panjang daripada argumennya, which is going to be when you're going to do like that in front of the AJU, itu dia argumennya mana? Kita pasti akan bertanya argumennya itu yang mana? Padahal argumennya penting, tapi karena kehabisan waktu nggak bisa nyampein, itu akhirnya mengurangi poinnya sendiri. Jadi harus diukur dari 7 minutes itu only use 2 minutes for rebuttals then elaborate your argument itu. Jadi harus tahu which yang harus di-rebuttals, yang mana harus di-rebuttals, mana yang enggak. Jangan semuanya harus di-rebuttals. Tidak seperti itu. Jadi memang harus dicari core issue dari opponents-nya itu apa, itulah yang di-rebuttals. Itu. Ya. Ada lagi, Rahayu? Rahayu, gimana pertanyaannya? Ada lagi? Kira-kira lebih untuk membangun argumennya, ada tips lagi tidak, Miss? Membangun argumen itu memang harus sering latihan. Membangun argumen itu adalah sering latihan, melakukan case building sering-sering dengan berbagai macam motion itu adalah dan menonton
video debat. Jadi kalian bisa mendapatkan ide-ide kalau misalnya dia berdebat tentang politik itu apa aja sih yang dibicarain. Jadi dapat ide. Dan sanalah kalian bisa mengembangkan argumen itu sendiri. Memang harus latihan. Argumen itu tidak datang dengan sendirinya plek gitu tiba-tiba gitu. Nah, tapi memang harus mempunyai struktur-struktur tersendiri. Kalian harus banyak bertukar pikiran dengan orang, baru kalian bisa mengembangkan argumennya itu sendiri. Jadi case building, doing case building with your friends selama 15 menit lah, walaupun nggak harus setiap hari ya, seminggu 3 kali itu sudah sangat membantu untuk actually membangun suatu argumen itu sendiri. Jawabannya Bu Ina, mungkin dari adik-adik yang lain. Ya, Sania mungkin. Terima kasih. Perkenalkan Kak, nama saya Sania. Saya memiliki pertanyaan. Dulu kan pernah ikut lomba debat. Terus ada salah satu juri yang nyalahin tim kami dengan bilang terlalu main aman. Soalnya saya juga ngerasa sih ketika menyampaikan argumen atau hal yang berkaitan sama argumennya itu terlalu menguntungkan tim kami. Bagaimana semestinya kami, Kak, supaya menjauhi main aman, dan apa sih maksudnya sebenarnya itu main aman, Kak? Terima kasih, mohon jawabannya. Playing safe ya, itu playing safe itulah bermain aman ketika menguntungkan kalian. Misalnya kalian waktu itu motionnya apa? Gimana itu motionnya apa? Saya sudah lupa kebetulan. Ya. Kalau misalnya seperti ini, playing safe itu jadi argumennya kalian itu aman untuk diri kalian. Jadi kalian tidak mau ambillah contoh kayak gini. This house would This house would legalize abortion, gitu kan. Kalian main amannya misalnya kalian state this house legalize abortion tuh government-nya itu adalah Indonesia, gitu kan. Which is actually it's going to be a big, kan itu akan bermain aman. Karena di Indonesia pun sendiri sebenarnya kan itu tidak masuk when you are going to talk about the social point of view, kehidupan sosial itu sebenarnya udah nggak masuk kriteria, gitu. Tapi kenapa kalian malah men-setnya itu misalnya di Indonesia. Jadi itu kan untuk keamanan kalian sendiri karena memang, oh ya di sini loh letak amannya. Kalau misalnya kalian buat itu lebih open misalnya di Amerika which abortion itu memang dilegalkan, jadi akan ada clash-clash yang bisa kalian temui gitu. Itu yang berarti playing safe itu untuk mengamankan posisi kalian dengan mencari keuntungan untuk kalian. Itu yang disebut dengan playing safe. Jadi how you set the parameter, how you define the motion, misalnya this house would put a limit give quota for women in parliamentary gitu. Terus kalian mau ngasih kuota seberapa, tapi kalian masih abu-abu di sana kuotanya seberapa, tapi kalian tetap fokus ke emansipasinya itu sendiri gitu loh. Jadi woman itu memang penting di sana, feminism itu memang penting gitu, tapi kuotanya sendiri nggak disebutin. Misalnya di definisinya kan harus kalian bisa tentukan 30% dari kuota itu harus diberikan kepada woman misalnya in parliamentary gitu, tapi kalian tidak sebutkan, which is akan menguntungkan diri kalian sendiri. Itulah yang namanya playing safe gitu. Jadi apapun itu playing safe itu harus bisa benar-benar tidak merugikan lawan. Jadi istilahnya itu lawan itu masih ada loh hal-hal yang bisa dibuatkan clash gitu. Itu yang namanya playing safe. Jadi kalian tuh buat playing safe itu untuk mengamankan posisi kalian, jadi clash itu tidak terjadi di debat itu gitu. Saya masih ada pertanyaan, Kak. Apakah playing safe itu diperbolehkan ya dalam lomba debat atau nggak boleh sebenarnya, Kak? Itu balik lagi tergantung ke EJU ya. Ke EJU yang meng-EJU kalian waktu kalian debate gitu kan. Sekarang walaupun kalian playing safe, ternyata opponents kalian juga tidak bisa membuktikan bahwa their case actually stand and their case actually worth to actually solve the problem or the motion, the issue of the motion gitu kan, atau mereka bisa proof kalau itu adalah wrong, itu akan menjadi masalah playing safe. Tapi ketika opponent kalian tidak bisa membuktikan hal-hal itu, berarti dia itu nggak akan ada masalah gitu loh. Gitu. Jadi semuanya tergantung kepada EJU yang mengeju kalian waktu itu. Apakah itu balik
bagi mereka playing safe atau tidak. Jadi ketika kalian dibilang playing safe, nanti itu kan ada verbal education, kalian bisa bertanya kan di sana. Kalian bisa minta feedback lagi dari edunya itu, playing safe-nya itu seperti apa, kenapa tidak boleh main di area seperti abu-abu, this gray area kan. Itu kalian berhak bertanya itu kepada edu gitu. Jadi make sure edunya itu menjelaskan kenapa kalian dibilang playing safe itu. Gitu. Makanya ada verbal education and further education. Itu kalian untuk meminta feedback. Jadi setiap pertandingan itu kan kalian dikasih waktu tuh 10 menit untuk minta feedback. Di sanalah bertanya sama edunya itu. Dan kalian harus catat setiap poin. Kalau yang bisa dilakukan oleh anak Duyana itu mereka rekam. Jadi mereka rekam feedback dari edunya itu apa. Gitu. Dari handphonenya mereka, mereka rekam. Nanti mereka write down, oh kita missingnya di ini, gitu. Tapi it doesn't mean that you can argue. Bukan nanti kalian ngajak edu kalian berdebat ya. Kadang-kadang seperti itu juga timbul kan. Kadang sama-sama yang edu juga mantan debater, kalian debater gitu kan. Jadi kadang-kadang memang ada tim yang ngajak edunya itu berdebat. Tapi langkah lebih baiknya kalian bertanya why is it playing safe? Jadi kalian harus minta penjelasannya itu di mana, argumen mana yang memang menunjukkan bahwa kalian itu playing safe itu. Itu wajib. Jadi sehingga kalian bisa melakukan perubahan gitu dalam case-nya kalian. Terima kasih Bu Ina atas jawabannya. Mungkin untuk adik-adik yang lain ada yang mau menyampaikan pertanyaan? Oke, ke Prima. Cek. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, Miss, mengenai mosi yang tadi. This house would work from Bali. Untuk status quo yang tadi kan... Misalnya tadi Miss memberikan status quo itu, pemerintah sebenarnya saat ini sudah menerapkan strict rules untuk baik untuk menggunakan protokol kesehatan. Namun kalau misalnya kita menjadi seperti kayak Kak Rahayu menjadi negatif team, berarti kita kan harus tidak puas dengan status quo yang sekarang. Itu yang harus, apakah hal tersebut yang harus ditekankan? Maksudnya memang status quo-nya saat ini pemerintah itu sangat memberikan strict rules untuk menggunakan protokol kesehatan, tapi dari sisi negatif misalnya kita akan menentang status, menjelaskan bahwa status quo tersebut tidak cukup karena nyatanya banyak dari masyarakat tersebut yang sebenarnya tidak menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan sebenarnya di realnya itu pemerintah juga tidak melakukan pengawasan yang ketat gitu, seperti hal itu. Dan satu lagi untuk masalah urgensi yang dual policy tadi, yang pertama semua orang harus dapat vaksin dan yang kedua itu harus work from Bali gitu ya, Miss? Adik kebalik ya pengertian. Oh, iya. Saya jawab ya. Kalau berada di posisi government team, jadi you are going to oppose the current condition right now, the status quo. Karena ketika kalian berada di oposisi, kalian harus stick dengan status quo-nya itu. Karena yang tim pemerintah kan akan menyetujui, this house would apply work from Bali. Mereka kan harus setuju dengan itu. Jadi mereka nggak akan stick dengan dengan the current condition right now atau the status quo, karena you are going to oppose the status quo itself. Jadi jangan dibalikkan ya, ketika berada di posisi government, okay, you are going to oppose the status quo. Tapi ketika berada di posisi opposition, you are going to stick with the status quo right now. Karena yang memunculkan ide baru itu kan adalah government team. This house would work from this house would apply work from Bali kan gitu kan. Jadi mereka yang mengusulkan. Jadi jangan dibalik ya. Jadi bukan tim government yang akan stick with the status quo, no. Karena mereka mempunyai ide baru untuk menerapkan atau membuka menerapkan kerja dari Bali. Jadi itu harus ada mekanismenya, karena itu idenya baru. Yang stick with the status quo itu adalah opposition team status quo right now. Status quo right now itu adalah dual policy itself. Gitu. Jangan sampai dibalik. Gitu. Dual policy itself. Jadi dual policy-nya itu apa? Itu yang harus dijelaskan. When the government is strict with the rule, tapi the implementation is not that strict. Itu dual policy itu. Which actually dual policy itu sudah benar gitu loh. Sudah tidak ada masalah. Kenapa harus membuat suatu hal sebenarnya yang urgensinya itu adalah goal dari government sendiri, semua orang untuk mendapatkan vaksin. Kenapa harus merusak goal itu gitu dengan semua orang
bekerja di Bali kan sebenarnya keinginan government untuk semua orang divaksin, ke semua orang bebas COVID itu kan jadi susah karena di Bali sendiri jadi overpopulated gitu. Makanya you are going to stick with status quo, dual policy itself gitu. You are not going to oppose the status quo gitu. Ketika kalian bermain sebagai government team, kalian adalah tim yang mengusulkan atau memberikan proposal or mechanism towards a motion. Tapi ketika kalian berada di tim oposisi, what you are going to do is stick with the status quo right now, the current condition right now. That is what you are going to do. Itu urgensinya kalian. The status quo right now, itu urgensinya kalian. Tapi ketika kalian ada di tim pemerintah, kalian mempunyai urgensi yang baru untuk permasalahan yang kalian ingin achieve dengan mengimplementkan motion ini. Jangan dibalik ya. Itu. Nanti salah nanti. Nih, terima kasih Miss. Yeah. Dan satu lagi, saya kan biasanya berlatih menjadi adjudicator juga. Yeah. Gimana ya tipsnya sebagai adjudicator biar kita tuh kadang kan dari kedua belah pihak tuh sudah mengelaborasi, tapi kadang kita bingung untuk menentukan mana yang lebih kuat gitu. Apa sih tipsnya Miss untuk kita tuh bisa dengan cermat melihat yang mana sih kedua belah tim ini yang lebih kuat gitu. Terima kasih, Miss. To be an educator itu kan you have to be an average normal person ya. Jadi kamu itu sebagai orang yang biasa tidak memiliki ilmu apapun walaupun misalnya ahli di bidang kesehatan karena kuliah di kedokteran. Tapi that personal knowledge you cannot put into your education. Jadi kalian tidak bisa menaruh personal knowledge kalian di dalam education kalian. What you can do is, kenapa education itu sangat penting, sebenarnya education itu juga tugasnya berat ya, educator itu kan ketika kalian melakukan debat, itu kan kalian harus punya note. Gitu. Note itu kalian tulis, first speaker itu point, define the motion-nya itu seperti apa, setting parameternya apa, urgensinya apa, argumentnya apa saja. Nanti first speaker of leader opposition, kalian harus lihat di battles-nya, sudah disentuh belum main case dari government itu oleh opposition. Makanya notes yang kalian buat itu adalah penting. Kalian tidak bisa mengeju hanya dengan bilang, oh you play safe, you're good, but this is wrong. No, kalian harus bisa nyari strength-nya itu di mana. Karena ketika kalian ngasih ketika menjadi educator itu kan kalian harus menilai 4 tim. Opening government, closing opposition. Jadi kesemuanya poin-poin itu harus semua dicatat dan kalian harus bisa mempoint out which is the strength and which is the weakness between all of those team, mana yang sudah disentuh, mana yang belum disentuh, mana yang sampai terakhir masih their case still standing until the end of the debate gitu. Itu yang harus bisa kalian point out semuanya. Itu makanya latihannya ya kalau teman kalian lagi debat, kamu yang ngeju gitu, Anda yang ngeju di sana, jadi kalian bisa milih yang mana sih ini poin-poinnya itu harus dicatat semua, jadi harus tahu, oh ini core issue yang dibilang sama Prime Minister ini seperti ini, core issue yang dibawa oleh Deputy Prime Minister-nya seperti ini, sudah di-touch belum sama tim opposition-nya atau masih still standing gitu, extension-nya seperti apa, karena yang closing itu kan harus mengextend kan, tapi tidak boleh merepeat apa yang dibilang gitu, karena tidak boleh case building. Ini sebenarnya posisi kalian sebagai closing itu juga, kalau opening-nya kalian bagus, itu kalian kayak mati kutu. Karena kalian bisa pas lagi debate itu kalian buat case building lagi. Karena case kalian, argumen kalian sudah dibawa oleh opening kalian gitu. Tapi kalau misalnya opening kalian lebih lemah dari kalian, ya kalian diuntungkan gitu sebagai closing. Tapi kalau closing kalian itu sudah jauh lebih bagus, kalian akan merasa dirugikan. Karena kalian harus case building lagi di saat mendengarkan debate itu gitu. Makanya kalian tuh harus bisa memprediksi opponents di BP ya, memprediksi opponents kalian, memprediksi opening kalian kalau kalian di closing. Jadi kalian harus punya cadangan-cadangan backup argument apa yang kalian bisa bawa gitu untuk menjadi closingnya itu sendiri. Jadi memang berat kok di BP itu karena kalian nggak boleh case build karena ada closing dan opening. Jadi memang harus sering latihan. Kalau jadi edu pun harus sering latihan. Itu sama dengan debating. Sama dengan debaternya. Jadi harus sering latihan dan harus tahu yang mana yang strength, yang mana weakness, apa yang sudah di-touch, apa yang untouched by each team gitu. Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih banyak, Miss.
Oke, itu dia tiga pertanyaan pertama. Kita masih ada sisa waktu 12 menit lagi. Mungkin untuk adik-adik, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, Dayu dulu pertama ya. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih Miss Ina sudah memberikan materi yang sangat menarik hari ini. Saya memiliki sebuah pertanyaan. Apakah kesalahan-kesalahan yang harus dihindari oleh seorang pendebat ketika berkompetisi? Mungkin dari kita sendiri perlu ilmu, apakah ada kesalahan-kesalahan yang mungkin kecil kami anggap, tapi ternyata itu adalah fatal di ketika kita berkompetisi. Mohon informasinya. Terima kasih, Miss. Kesalahan-kesalahan yang biasanya itu kadang-kadang sebagai government team lupa mendefine atau kurang definisinya, itu kurang, itu kesalahan yang biasa ya. Ya, habis itu mungkin kadang ada yang kesalahan yang biasa saya temukan ketika jadi edu itu adalah kayak lupa menyebutkan team spirit. Jadi kayak kami bingung juga ini dia ngomongin dari segi mana gitu, karena lu sudah lupa kan, sudah tegang di depan jadi lupa. Habis itu yang selanjutnya itu adalah labeling. Labeling your argument. Jadi kan ketika kalian berbicara tentang point of view dari segi ekonomi misalnya, kan bila labelnya ekonomi tapi isinya nggak ada ekonominya, itu juga sering terjadi gitu nih. Ya ngomongin ekonomi ya itu. Tadi dia bilangnya itu kan gitu, tapi ujung-ujungnya yang dibicarain lain gitu. Terus kadang kalian suka bolak-balik antara rebuttals dan argument, lalu rebuttals lagi, lalu arguments lagi. Itu kan juga membingungkan gitu. Itu juga membingungkan. Jadi kalian memang harus tahu, oh oke, bagian yang pertama 2 menit pertama, the first 2 minutes I'm going to use for rebuttals and the next is only focus on my arguments. Jangan dibolak-balik seperti itu. Labeling your arguments itu juga penting. You cannot say you are going to talk from the economic point of view tapi instead you are talking about another thing gitu loh. Jadi kalian harus strict on labeling gitu. Team spiritnya kalian itu harus disebutkan, kadang-kadang juga suka lupa kan, tapi kan kami tetap harus mengakses itu gitu. Terus kesalahan yang sering dilakukan itu lagi satu adalah ketika ada tim yang POI gitu. Madam Speaker kan seperti itu kan, Mr. Speaker atau seperti itu, POI kalian menerima, yes gitu kan, diterima. Tapi sebentarnya langsung tidak dijawab gitu. Ya kayak berlalu begitu saja karena kalian juga bingung itu jawabannya apa ya gitu kan. Jadi ya sebenarnya tidak apa-apa kalian tidak menerima POI gitu. Tidak signifikan sekali mempengaruhi nilai kalian gitu. Yang penting apa yang bisa disampaikan. Karena kalian punya argumen yang untuk disampaikan. Jadi kalau memang ngerasa kalian tidak siap atau apa gitu, ya sudah nggak usah diterima POI-nya. Itu nggak apa-apa sebenarnya gitu kan. Tapi jangan sampai kalian menerima, terus kalian berlalu kayak nggak ada pertanyaan gitu. Itu juga sering dilakukan oleh debater. Lalu ini masih berhubungan dengan POI itu kadang menjadi question and answer session gitu. Jadi satu POI udah saya jawab, POI lagi, pindah POI lagi gitu. Itu kan kayak answer and question session jadinya kan, bukan seperti itu juga gitu. Jadi harus tahu POI itu hanya 15 detik loh dikasih waktu kan, setelah menit pertama dan sebelum menit ketujuh. Itu kan harus manfaatin memang dengan cepat gitu apa yang kalian mau tanyakan atau apa yang kalian minta supaya direspon gitu kan. Tapi jangan berupa question and answer session itu juga enggak. Itu tapi ketika menerima POI terimalah dan jawablah, jangan berlalu. Labeling your arguments itu juga kesalahan yang sering terjadi. Tidak menyebutkan team spirit itu juga kesalahan yang sering terjadi. Dan kadang-kadang overtime juga itu juga sering terjadi. Tapi ingat begitu 7:20 setelah 7:15 ya, 7:15 detik itu apapun yang kalian bicarakan itu sudah tidak dicatat lagi oleh EJU. Jadi percuma gitu. Makanya ketika overtime itu ya sudah selesai aja gitu, walaupun kalian belum menyelesaikan argumen kalian, duduk aja lagi di tempat gitu karena tidak akan dicatat gitu loh. Gitu. Kalaupun ada EJU yang mencatat itu sudah ditanda bahwa itu sudah tidak masuk, sudah melebihi waktu kalian untuk berbicara. Itu sih kesalahan-kesalahan yang sering dibuat oleh debater. Baik, terima kasih Bu Ina atas jawabannya. Dayu mungkin masih ada pertanyaan?
Sebelumnya terima kasih Miss atas penjelasannya. Ada satu yang sering kami jumpai sebagai first speaker. Apakah first speaker itu boleh tidak menyampaikan argumen, tetapi menyampaikan parameter, menyampaikan urgency, define motion? Apakah kita boleh tidak menyampaikan argumen, tapi di team speed kita menyatakan bahwa second speaker kita akan menyampaikan argumen? Tidak boleh. Jadi semua speaker itu wajib menyampaikan argumen kalian. Jadi each speaker itu punya substantive argument yang harus dibawa ketika melakukan speech di depan. Jadi harus membawakan your own substantive argument. Itu wajib. Oke, terima kasih. Kita akan sambut satu pertanyaan lagi mungkin ya, kalau masih ada. Anton, oke. Ini satu pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab ya. Cek satu. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah diberikan. Jujur saja saya baru terjun di dunia debat. Ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai struktur dari elaborasi. Seringkali kita membuat argumen dan juga menghubungkan dengan elaborasi. Bagaimana caranya untuk menyusun sebuah argumen dengan elaborasi yang kuat? Walaupun kita telah menambahkan fakta dan juga mengkaitkan, namun itu tetap bisa dibantah. Terima kasih Bu, mungkin Ibu ada saran. Karena kalau debat itu kan setiap argumen itu harus dibantah ya, karena rebuttal itu wajib. Jadi sebagus apapun argumen kalian itu pasti akan dibantah, sekuat apapun argumen kalian itu pasti dibantah gitu. Karena itulah inti dari debate kan, harus ada clash. Tapi itu balik lagi ke penilaian EJU. Itu balik lagi ke penilaian adjudicator-nya itu bagaimana dia melihat caranya membantah, caranya menyanggah argumen kalian gitu. Untuk kalau misalnya untuk membuat strong argument itu ya kalian harus kalian pernah tidak mendengar AREL ya? Pernah kan? Ya, itulah cara menstruktur dari argumen itu sendiri ya. Kalian harus ada assertion-nya, harus ada evidence-nya, harus ada link back-nya. Itulah cara AREL itu. Area itulah yang membantu untuk membuat suatu argumen itu sangat kuat. Gitu. Jadi setiap argumen itu kalian harus buat reasoning-nya itu apa, assertion-nya itu apa, evidence-nya apa, link back-nya itu apa. Itulah yang disebut dengan AREL. Ya. Jadi kalau misalnya kalian latihan untuk case building, kalian bisa buat format AREL itu. Terima kasih atas jawabannya dari Ibu Ina. Mungkin sekian dulu untuk sesi tanya jawab kita pada hari ini. Terima kasih Bu Ina telah memberikan banyak sekali informasi terbaru yang sebelumnya mungkin kami belum tahu. Dan dengan seminar dari Bu Ina ini kita belajar banyak. Tadi sudah dicatat ada sekitar, mungkin kalau saya sendiri catatnya 11 poin, tapi mungkin dari adik-adik akan lebih banyak lagi. Untuk menutup seminar NUDC pada hari ini, kami mohon kesediaan dari Ibu Nyoman Karina Wedanti untuk maju dan memberikan piagam narasumber kepada Ibu Putu Krisnawati. Kepada PIC yang bertugas, kami mohon kesediaannya.
Baik, itu dia penyerahan piagam narasumber dari Ibu Karina Wedanti kepada Ibu Niloh Putu Krisnawati. Baik, kepada hadirin dan juga undangan yang terhormat, tanpa mengurangi rasa hormat kami, kami izinkan jika ada keperluan lain di luar acara ini untuk meninggalkan ruangan ini, karena sebentar lagi kita akan ada break selama 10 menit. Terima kasih. Mungkin untuk adik-adik ada yang mau berfoto bersama? Oke. Okay. Iya. Mungkin bersama Ibu Ina dan juga Bu Karina ya bersamanya. Oh, boleh. Thank you.
Bersatu, nyobain nambah
Saya kira ini ada acara lain. Bersatu, nyobain membangun.
Mohon maaf, apa bisa dimulai? Untuk adik-adik gimana? Oke, supaya kasihan bapaknya nanti makan banyak waktu di sini. Oke, berarti nanti pertanyaannya kita banyakin ya. Baik, kita mulai saja. Seminar kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang akan diberikan oleh Bapak Inyoman Rajin Aryana, SPDM HUM. Sebelum mulainya presentasi dari Bapak atau penyampaian materi dari Bapak Rajin, izin saya menyampaikan bahwa dalam satu jam ke depan kita akan mendengarkan penyampaian dari Bapak Rajin. Selanjutnya setelah satu jam tersebut kita akan mulai dengan sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 30 menit. Jadi total durasinya adalah 1,5 jam. Tanpa perlu berbasa-basi lebih lanjut lagi, mari kita izinkan kepada Bapak Rajin untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Rajin, waktu dipersilahkan. Cek. Oke, ini kedengaran. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pihak Universitas Pendidikan Ganesha sudah diberi kesempatan
meskipun sebenarnya waktunya agak sedikit mepet itu karena saya lupa kalau hari ini saya harus ada rapat online, akhirnya terpaksa rapatnya saya mundurkan jam 5. Karena kan saya dihubungi oleh panitia itu sekitar seminggu lalu ya. Ya, saya lagi di Bekasi waktu itu. Saya lupa kalau sehari sebelumnya itu dihubungi oleh ini kan mau rapat tentang program MSU gitu. Baru kemarin saya ingat. Apa jam 10 udah maunya saya rapat sambil nyetir. Akhirnya saya bilang mundurin jam 5, jadi nanti setelah balik dari sini saya kesana. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya rasa Undiksa itu menjadi sebuah perguruan tinggi negeri yang memang serius mempersiapkan ini. Itu yang bisa saya tangkap. Oke. Ternyata dia harus begitu. Apa-apa, udah ternyata dia enggak bisa di atas. Jadi KDRI tahun ini. Terima kasih. KBMI tahun ini itu akan memasuki era baru, di mana konsep lombanya itu akan berubah menjadi BP. Jadi ya kita bahas misalkan ya, nanti dengan sistem debat parlemen Inggris. Ini mungkin sudah download ini ya panduannya, dan waktu ini ikut sosialisasinya juga. Oke. Tujuannya adalah untuk mendapatkan peserta yang lebih banyak. Karena kalau dulu memakai ASEAN, itu hanya 2 per L2 dikti. Dikit banget. Ya, nah sekarang dengan BP kita bisa mengakomodir peserta yang lebih banyak. Sehingga alokasi peserta untuk masing-masing L2 dikti itu akan sama seperti alokasi peserta di NUDC. Kalau kita di L2 Dikti 8 itu dapat slot 6 tim. Nah sekarang L2 Dikti 8 itu hanya Bali dan NTB. Karena NTT itu sudah menjadi L2 Dikti sendiri. Jadi NTT itu menjadi L2 Dikti 15. Ya, di Indonesia sekarang ada 16 L2 Dikti, yang terbaru L2 Dikti 16 itu Gorontalo dan Sulawesi Utara. Nah itu berarti katakanlah pesaing itu berkurang, karena sebelumnya itu kan kalau dari NTT itu ada Nusa Cendana, ada Ruteng, dan beberapa kampus-kampus swasta lainnya. Nah itu konsepnya KDMI, dan pola seleksinya pun sudah sama. Sudah tahu ya pola seleksinya ya, video. Sudah jelas gininya prosedur videonya. Jadi ini misalnya berdua, kamu harus ditentukan kamu jadi posisinya adalah opening government. Oke, karena ini KDMI saya akan bahasakan tim pemerintah pembuka namanya. Ya, kamu jadi pembicara pertama, maka kamu harus menanggapi narasi mosi. Narasi mosi, dan yang kalau adik itu jadi pembicara keduanya, kamu harus menanggapi video. Ya, menanggapi video dari tim oposisi pembuka. Ya. Setelah itu selesai, baru nanti keduanya harus berposisi sebagai tim pemerintah penutup. Mereka akan menanggapi video debat 2 tim, ya. Jadi first half ya, debat antara opening government melawan opening opposition.
Nah, nanti nilainya itu video individual 20-20. Ya, kemudian yang video kedua yang dalam satu tim itu 60% nilainya. Dan untuk tahun ini tidak ada lagi penilaian portofolio. Semua penilaian itu berdasarkan atas video. Videonya itu harus tanpa editing, ya, dan dikerjakan dengan durasi tertentu. Durasinya sudah tahu berapa? Totalnya sebentar. Ini materi sosialisasi saya. Ini slotnya ya untuk masing-masing L2 Dikti. Kita ada di L2 Dikti 8. Nilai 8. Ya 8 ada ini 6. Terus terang saya sangat berusaha untuk menambah jatahnya. Tapi masih mentok terus gitu. Mudah-mudahan di MGDC dan KDMI tahun ini ya pesertanya banyak sehingga saya punya justifikasi untuk menambah slotnya. Karena Aceh wilayah 12 ini juga kita sama dengan Aceh wilayah 12. Wilayah 12 itu termasuk L2 DT baru juga. Wilayah 14 ini Papua. Ini meskipun Papua segede Gaban seperti itu, tapi pesertanya masih sedikit. Saya pernah menyeleksi di istana itu, pesertanya itu hanya paling 8, 10 itu misalnya. Karena mereka terkendala jarak yang sangat jauh. Ya, nah ini yang baru kita kasih 3. Nah, ini memang L2 Dikti, L2 Dikti padat. 9 itu Sulawesi. Cuma Sulawesi sekarang kan sudah dipecah, jadi Gorontalo Sulawesi Utara sudah menjadi L2 Dikti sendiri. Mudah-mudahan tahun ini partisipasi perguruan tinggi di L2 Dikti pilihan 8 itu meningkat sehingga saya ada justifikasi untuk menambah. Karena penentuan ini pun sebenarnya berdasarkan atas hasil partisipasi perguruan tinggi kompetisi seleksi wilayah di tahun 2017 dipakai. Jadi ya jumlah kita memang, tapi saya waktu kemarin menyampaikan kan ada peningkatan yang serius. Nah sekarang dengan NTT itu berdiri sendiri, mudah-mudahan pesertanya makin banyak sehingga ada pembenaran lah bagi saya untuk menambah jumlahnya. Jadi ya kita ngotot-ngototan. Jadi tim pengembang itu kan ada 3. Ada 1 Bu Dora dari Amajaya, 1 Pak Rahmat dari Universitas Yogyakarta, dan saya sendiri. Nah ini saya harus benar-benar mendapatkan sebuah alasan yang benar-benar ampuh untuk menambah ini. Mau jadi 8 lah, 6 itu kita itu sama dengan wilayah-wilayah ini. Ya kok kayaknya enggak banget. Nah meskipun nanti salah satu indikatornya itu yang selalu memang membuat kita jatuh itu adalah kita tidak pernah berprestasi yang maksimal di tingkat nasional. Nah itu jadi pertimbangan. Mudah-mudahan tahun ini bisa yang nanti yang mendaftarkan di sini siapa? Karena harus ada operator di masing-masing perguruan tinggi. Ya, nah itu nanti ini mumpung saya di sini, mohon disampaikan ya operatornya itu, kalau dia memakai email dari kampus, itu pastikan semuanya bisa membukanya. Jangan sampai misalnya pakai email kampus yang tahu tuh hanya dia. Nah sehingga nanti terjadi kendala informasi segala, karena nanti itu sudah terdata. Karena konsepnya nanti ini kita sedang bangun sistemnya. Nah kita kerjasama dengan tim kami yang dari IPB.
itu dia membangun sistemnya, dia nanti ada harus operator terus mendaftar dulu. Setelah itu mendaftar, baru diizinkan untuk mendaftarkan peserta. Baru diizinkan mendaftarkan peserta. Kalau dia tidak terdaftar, maka dia nggak akan bisa mendaftarkan peserta. Ya. Ini konsepnya. Nah, ini durasinya. Totalnya untuk video pertama itu adalah 95 menit. Ini yang paling rentan di proses keempat, proses pengunggahan video. Pertanyaan itu, Pak, kami di kampus boleh, cuma pastikan jaringannya itu memadai. Karena kalian akan mengupload video berdurasi 7 menit. Berapa bandwidth yang diperlukan, ya, sehingga tidak mengganggu proses uploading itu. Pak, apakah ada toleransi waktu? Ini saya di sini sampaikan ada sebenarnya, tapi jangan dibilang kemana-mana. Ya, ada, cuman kita tidak bisa tentukan berapa lama. Ya, jadi 95 menit mungkin apakah sampai 100 sekian itu kita masih lihat. Ininya. Karena nanti kan ini akan masuk langsung ke G Drive-nya panitia videonya. 95 menit, kemudian video kedua. Nah, video kedua agak lebih lama karena ada proses menonton video pidato. Jadi yang ikut KDMI tahun lalu ada di sini. Oh, semua new kids on the block ini semua. Newbie semua. Nah, Anda akan ada video pidato. Anda tonton itu dan Anda harus respon itu. Jadi tugas Anda itu akan membawakan bantahan terhadap argumen yang disampaikan di video itu dan membawakan argumen Anda sendiri. Mosinya beda dengan yang ada di video pertama. Enggak sama. Ya, mosinya beda. Nah, waktunya 100 menit. Ya. Pertanyaannya adalah apakah terkotak-kotak seperti ini? Tidak. Jadi kita kasihnya gelondongan, jeng 100 menit. Silakan mau nanti lebih ini hanya 5 menit aja. Jadi kan ini tidak durasi video itu 7 menit kan. Jadi masih ada spare ini. Silakan mau diputar berulang-ulang ya. Menyusunan kasus, proses merekam dan mengunggah ya. Terakhir. Nah, ini. Ini baru agak lama. Ya, ada 130 menit karena video yang ditonton itu lebih lama karena kita harus menonton first half of the debate. Ya, jadi antara opening government lawan opening opposition. Ya. Nah, ini nanti bisa bekerja karena kita ingin melihat kemampuan peserta as a team, sebagai sebuah tim. Ya. Nah, tentunya proses mengunggahnya juga lebih lama karena kalian minimal akan mengunggah video yang berdurasi 14 menit kurang lebih. Ya, itu pasti akan perlu. Makanya harus dipastikan kapasitas bandwidth-nya berapa Mbps itu. Kalau Pak, saya nggak bisa ngupload di rumah pakai IndiHome, ya udah gitu. Siapa yang nggak kenal IndiHome kemudian? Ya. Nah, itu pengalaman kami tahun lalu, baik itu dengan tingkat SMA maupun tingkat perguruan tinggi, selalu seperti itu. Pak, koneksi internet kami itu kacau. Pak, kami mati listrik gitu. Ya. Saya tadi kepotong ceritanya. Juara 3 NUDC tahun lalu, Universitas Tadulako, itu kan nggak ikut di round 1. Karena di kampusnya mati listrik. Jadi, ada dua kampus, ini kayak misalnya kalau di Denpasar itu kan Udayana itu punya kampus Sudirman sama kampus di Bukit. Mereka awalnya main di Bukit. Mati listrik sana, hanya mereka pindah ke kampus di kota. Dan proses pindah itu kan perlu waktu. Akhirnya di ronde 1 mereka VP-nya 0. Tapi setelah itu rank 1 semua. Di 5 ronde sisanya. Maka mereka masuk
mereka lolos rank 32. Mereka lolos rank 32 di master. Main draw. Menang juara 3. Sekarang mereka akan main di World Uni. UDC. Nah, nanti juga antisipasi kalau ada hal seperti itu ya saat mengunggah. Jadi kalian harus punya plan B, C, D sampai Z mungkin nanti untuk itu. Ya. Karena begitu satu video hilang, maka kita akan langsung mendiskualifikasi tim tersebut. Meskipun nilai video yang terdahulu itu bagus. Jadi satu video itu tidak ada, maka kita akan langsung diskualifikasi. Ya, itu cara kita untuk kerja lebih cepat sebenarnya. Ya, nah ini contoh ada videonya. Jadi ya, konsepnya nanti akan seperti ini. Akan ada, ini kan mosi. Ya, ini mosi, pasti akan ada intro yang seperti itu. Oh ya, pengumuman mosinya ada di mana? Pengumuman mosinya itu dari sekarang, tolong di-follow Instagram Puspresnas. Ya, semua nanti informasi ada di Instagram Puspresnas. Ya, pengumuman mosi, durasi, segala macam. Nanti di Instagram Puspresnas nanti akan ada pengumuman seperti ini. Nanti ini ada intronya terlebih dahulu, kemudian mosinya. Begitupun juga dengan link video, kalau ada link videonya. Ini kan gininya. Mosinya, kemudian dia ada informasinya. Ya, jangan tanya saya apa mosinya apa. Jawaban saya nggak tahu itu karena memang belum dibuat. Bahkan yang untuk seleksi SMA minggu depan kita belum mikir. Karena paling kita mikirnya itu H-1 atau H-2 ke lomba. Tapi biasanya sih yang gini, saya kasih tahu aja. Kita akan mencarikan mosi yang susah untuk di browsing. Ya, ini waktu kita bermain di mosi ini. Itu kan ada Google Search. Kalau kalian klik Google Search itu, wah, itu pada jam itu pencarian tentang Galactic Zoo gitu. Wow. Dan 5 provinsi tertinggi. Yang tertinggi itu adalah Aceh. Yang kedua itu Sulawesi Selatan. Ketiga Jawa Barat. Itu kelihatan Google Trend itu ya. Kelihatan seperti itu. Jadi kalau hal seperti ini dicari itu enggak akan dapat. Karena memang nanti kita akan mengedepankan logic lebih banyak. Jadi jangan kemudian begitu dapat mosi langsung kalian search gitu. Ya enggak akan ada. Memang kita sengaja menghindari seperti itu untuk mendukung asas fairness-nya. Ya, kalau nanti terlalu gampang dicari di internet, itu semua peserta nanti akan membeo. Oke. Okay. Sedikit tentang seleksinya, mudah-mudahan bisa dicermati semuanya. Oke, okay, yang KDMI yang dicalonkan siapa nih? 1, 2, 3. Yang main nanti rencananya siapa? Belum tahu. Oh, jadi yang N1-nya siapa? N1, oke. Okay. Sebelumnya udah pernah debat belum? Di mana? Antar fakultas, oke. Okay. Di SMA sebelumnya? Di mana? Di mana lombanya? Oh, di sini juga. Oh, yang apa namanya? Yang apa namanya? Aduh, lupa saya namanya. Terus yang lagi satu siapa? Adik dulu pernah debat? SMA. Dulu SMA di mana? SMK. Di SMK di? SMK 3 itu STM ya? STM. Kalau adik dulu SMA-nya di? Oh,
Saya juga alma mater sana. Oke. Okay. Sekarang gini. Menurut kalian debat itu apa sih? Silakan. Silakan. Debater itu harusnya nanti kalau jadi pembicara kamu duluan dong. Dayu mungkin bisa. Enggak usah pakai mic, saya kuping saya masih bagus. Saya garis bawahi apa yang saya mengatakan itu dengan kata logik atau logis. Menurut kalian logis itu apa sih? Bisa diterima dengan akal sehat. Apa yang maksud dengan akal sehat? Sesuai nalar manusia. Berarti kalau nalarnya rendah, logiknya rendah. Hah? Terus apa bedanya logis, tidak logis, benar atau salah? Sama enggak? Apakah sesuatu yang logis itu selalu benar atau sesuatu yang tidak logis itu selalu salah? Terus apa bedanya benar salah, logis tidak logis? Mutlak. Oke, sekarang saya kasih contoh norma atau norma. Norma itu benar salah atau logis tidak logis? Benar salah. Kenapa bisa katakan seperti itu? Norma itu ajaib atau tidak? Norma yang berkembang di masyarakat itu ajaib atau tidak? Bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Mengikuti perkembangan. Terus kalau mengikuti perkembangan artinya apa dia? Tidak mutlak benar atau salah. Setuju? Coba sebutin contoh norma yang berubah. Kenapa sekarang boleh? Oke, norma itu adalah kesepakatan sekelompok masyarakat. Jadi sebenarnya norma itu pada dasarnya itu tidak benar salah dia. Jadi sebenarnya dasarnya norma itu adalah logis tidak logis. Ya, contoh norma yang berubah itu jam pacaran contohnya. Ini yang punya pacar kan? Pacarnya pulang yang berapa sekarang? Zaman bapak ibu kalian jam 9 itu udah gelap. Udah aneh itu seorang cowok itu ke tempat cewek. Kenapa seperti itu? Karena zaman dulu penerangan gak banyak. Jam 9 itu sudah gelap gulita. Mungkin jam 8 itu bahkan sudah gelap gulita bahkan. Tapi sekarang jam 10 sudah terang, masih terang benderang, rame segala macam. Sehingga ada norma yang berubah. Norma yang berubah. Dan itu didasari atas apa? Didasari atas sebuah konsekuensi logis atau situasi logis. Ya, maka jangan pernah memakai norma itu dalam debat. Artinya jangan pernah, artinya gini, jangan pernah memakai itu sebagai argumen harga mati. Normanya seperti itu gitu. Ya kalau normanya seperti itu ya diubah. Gitu.
Contoh kayak tadi itu, perempuan pakai rok. Atau contoh misalnya ukuran rok. Zaman dulu itu gak ada orang pakai rok itu di atas lutut. Semua pasti di bawah lutut. Ya, karena ada kemudian esensi yang disepakati oleh masyarakat bahwa kecantikan, keindahan seseorang itu, contohnya dari katakanlah ukuran roknya itu gitu. Ya, jadi sebenarnya norma itu berdasarkan atas logis atau tidaknya. Meskipun kemudian yang diyakini itu adalah sebagai sebuah kebenaran mutlak. Nah, kalau kebenaran mutlak yang mana? Apa contohnya kebenaran mutlak? Ya, yang lain, ya, maksud saya itu begini, sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran mutlak dalam kehidupan kita itu apa? Hukum itu bukan mutlak dia, hukum itu bisa berubah. Ya, yang dianggap sebagai kebenaran mutlak itu adalah ajaran agama dianggap sebagai kebenaran mutlak. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara masalah logis tidak logis, benar atau salah, itu kalau benar atau salah itu ada kunci jawabannya. Benar enggak? Jawaban kamu nomor 1 A, jawaban kunci jawabannya B, salah. Ya, itu bukan norma agama sebenarnya. Jadi agama itu sebenarnya tidak bisa dinormakan. Itu kalau norma agama itu adalah agama yang disisipkan dalam norma. Norma aslinya itu kalau kita lihat definisi norma itu adalah kesepakatan sekelompok masyarakat. Itu sebenarnya. Kalau agama kan bukan kesepakatan. Sehingga disepakati, misalnya kayak kita ya di Buleleng, itu yang kita bisa masukkan dengan norma agama, atau sebenarnya saya lebih pas mengatakan itu budaya. Pagar wesi itu kayak galungan. Saya shock berat waktu pertama kali merantau ke Denpasar, itu pagar wesi itu kayak purnama tilam biasa. Kalau kita di sini, wah, segala macam. Itu bisa dikatakan seperti norma agama dia. Jadi agama yang diseret, ya, diseret menjadi sebuah norma. Yang kenapa dibuat seperti itu? Ya karena itu menjadi kesepakatan di masyarakat itu. Ya, karena kalau kita lihat di daerah lain di Bali itu kan pagar wesi itu biasa-biasa aja. Kalau kita di sini, maturannya itu udah kayak santri jagat. Nah, itu jadi sebenarnya bukan norma agama sebenarnya. Karena norma agama itu lebih mengarah seperti culture, seperti budaya dia. Nah, makanya matematika itu nggak bisa dibuat 2 tambah 2 sama dengan 6 dikurang 2. Nggak bisa. Harus tulisannya adalah 4 gitu. Itu sains itu akan saklek seperti itu bisa dikatakan. Tapi kalau humaniora, ilmu sosial, itu akan tergantung perspektif. Ya, makanya konsep pertama kalau kita ingin jadi pendebat itu adalah kita harus sangat open minded seperti yang kamu lihat itu. Bahwa di dunia ini sebenarnya selain agama itu enggak ada sesuatu yang bersifat mutlak. Ya. Makanya kalian harus belajar kepo. Ngepoin segala sesuatu. Kenapa ya seperti ini? Kenapa ya seperti itu? Karena selalu ada dua sisi mata uang. Tergantung perspektif. Ya, dua sisi mata uang itu begini. Ini seperti apa? Kamu lihat dari sana seperti apa? Botol warna biru dengan? Nah, saya beda dilihatnya dari sini. Nggak ada tulisan aqua di sini. Objek yang kita bicarakan itu adalah hal yang sama. Jadi, enggak. Pasti begitu kok gitu. Nah, itulah namanya perspektif. Logis tidak logis itu yang harus dikedepankan. Sesuatu yang benar kalau tidak ditunjang dengan sebuah penjelasan yang logis, maka akan menjadi tidak logis. Sesuatu yang kita anggap salah kalau kemudian dilengkapi dengan penjelasan yang logis akan menjadi hal yang benar.
Ya, mohon maaf kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini tuh salah, ini salah berdasarkan atas agama kami. Iya, karena melihatnya dari satu sisi mata aja, tidak secara terbuka. Air itu bermanfaat, kebanyakan banjir. Minum satu galon muntah. Kan tergantung nanti bagaimana kita melihatnya. Makanya kalau ingin belajar, Pak saya ingin belajar yang logis gimana caranya gitu. Dia belajarlah dari yang sederhana. Cara belajarnya apa? Misalnya yang sederhananya, kenapa sih cowok gak boleh nangis gitu? Ayo. Kenapa cowok gak boleh nangis? Boys don't cry gitu kan? Ayo, apa? Yang merasa cowok silakan ngomong. Saya nggak merasa cowok Pak. Nah itu Anda lihatnya dari sisi karena Anda secara tidak sadar mengatakan Indonesia. Jadi sangat segmented bentuknya itu, nanti bicara seperti itu. Kalian harus melihatnya secara global dulu. Kamu harus melihatnya secara global. Bagaimana membangun istilahnya yang berterima secara general. Secara general. Jadi sebenarnya kalau membangun logika berpikir itu mulai dengan sederhana-sederhana seperti itu. Kenapa sih kelas IPA dianggap lebih prestisius daripada kelas IPS? Ayo. Ya, mulai bangun yang sederhana-sederhana seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih harga Pertalite itu sama Pertamax beda-beda? Kenapa sih kemudian harganya bisa naik turun gitu loh? Oh, saya beli sekarang 7.650 kok beberapa bulan lalu sempat 7.200. Jadi itu yang saya katakan, hal-hal yang kecil itu harus belajar dikepoin meskipun ujungnya kayak kurang kerjaan. Ya memang iya. Kayak kurang kerjaan. Tapi dari sana itu kita akan mulai membangun perspektif namanya. Kalau kita nggak pernah berpikir hal-hal yang sederhana seperti itu, nanti akan susah kalau untuk membangun perspektif. Kayak contoh tadi itu, Galactic Zoo gitu. Apa itu? Ya saya tanya, Galactic Zoo yang tadi itu apa maksudnya? Susah kan? Nanti kita akan sampai ke sana. Jadi apa itu debat? Sebuah emosi, berbagai ide, pengembangan argumentasi. Nah ini nanti yang akan menjadi fokus utama dalam debat itu, pengembangan argumentasi. Nanti kita akan coba diskusikan. Kemarin saya dapat kiriman video, nanti saya akan kasih ini saya tanggapan, bantahan, dan sanggahan. Ini, nah ini yang poin mutlak dalam sebuah debat, harus ada pertentangan. Kalau enggak bertentangan itu bukan debat namanya, ngobrol. Harus ada pertentangan. Dan bagaimana membangun pertentangan itu? Ya, dari pembicara yang pertama, yang kedua, selanjutnya. Jadi dengan bermain BP, ya, BP, NUDC, KDMI, bermain BP itu, sudah pernah main BP belum? Sudah. Gimana rasanya? Lebih senang mana? Main jadi opening apa closing? Lebih senang mana? Main opening apa closing? Closing. Kenapa? Lebih banyak tugasnya. Kamu tahu nggak doa jadi tim closing itu apa? Bukan. Doa paling bagus untuk jadi closing itu adalah mudah-mudahan opening saya goblok gitu. Ya, tapi kalau kamu dapat opening UI, UGM gitu, itu tinggal butuh keajaiban untuk mereka menjadi goblok gitu kan. Jadi kayak dulu itu teman saya, karena dia udah tamat, itu satu ruangan UI, UGM, Unpad. Unun,
teman UNUD. UNUD jadi closingnya UI mati ya. Jadi dia udah case building, udah buat set, aduh dibawakan coret, aduh dibawakan coret, saya bawa apa kemudian. Ya jadi berdoa lah gitu loh, biar openingnya goblok. Sebenarnya sama saja, fair saja, jadi tergantung bagaimana opening itu, memang closing itu diuntungkan dengan waktu berpikir lebih lama. Waktu berpikir lebih lama dan kita berharap mereka tidak maksimal gitu. Jadi kalau mereka tidak maksimal, maka, jadi kalau istilahnya di BP itu adalah you must flag your team gitu. Kamu harus mengibarkan tim Anda. Bahwa you are different from others, you are much better than others gitu. Jadi begitu poin besar, meskipun misalnya jadi closing hanya membawakan satu saja, tapi kalau itu yang utama mengalahkan dua yang dibawakan oleh opening itu akan bisa. Makanya di pembicara membernya, ya di closing itu kan hanya perlu bawakan extension satu saja, karena yang pembicara keduanya itu kan jadi whip, jadi apa namanya pembantah, tukang bantah begitu. Nah karena ini debat bahasa Indonesia itu bahasanya seperti apa? Tantangan terbesar, kebetulan saya ikut membidani lahirnya KDMI ini. Kita tantangan di KDM itu besar sekali karena kita berhadapan langsung dengan debat-debat bahasa Indonesia sudah eksis. Misalnya debat konstitusi, debat TAP MPR, pilar MPR segala macam itu yang sudah lama terjadi. Jadi itu benar-benar di awal-awal kita membangun KDM itu berdarah-darah, kita banyak sekali mendapat cibiran, hujatan. Ini debat apa gitu, kok ada tim yang tidak membawakan bukti, fakta, buku bahkan, itu bisa kalah. Ya, jadi poinnya bukan di sana. Yes, Anda harus banyak membaca, tapi bukan berarti Anda harus hafal judul bukunya, pengarangnya siapa, bahkan halamannya. Luar biasa, kalau yang debat konstitusi itu judul buku, pengarang, sampai halamannya hafal. Nah, jadi bahasa, sehingga di debat parlemen ini, bahasa itu, bahasa Indonesia, itu dia ditetapkan adalah bahasa yang berterima namanya. Ya, asal bisa dipengerti. Pak, gimana kalau misalnya bahasanya nyampur dikit, sesekali itu ada ungkapan bahasa Inggris? Gak apa-apa. Justification dari tim lawan, ya, ini best case scenario kita gitu. Ini gak apa-apa. Karena kita melihatnya bahasa itu sebagai alat komunikasi. Sama dengan NUDC. NUDC apakah bahasa Inggris itu dipandang sebagai hal yang signifikan? Tidak juga. Makanya juara NUDC itu, mohon maaf, saya juga harusnya merasa tersindir, tidak pernah jadi jurusan bahasa Inggris. Anak BINUS itu berarti pasti dari jurusan ekonomi internasional. Yang menguasai debat itu kalau enggak anak hukum, anak HI, anak ekonomi, kedokteran, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain ini bisa banyak. Karena memang bahasa itu menjadi poin yang tidak terlalu signifikan sebagai poin penilaian utama. Nah, begitu pun juga di sini, di debat bahasa Indonesia. Jadi, kalau misalnya saya berbicara, kalau harus menggunakan bahasa Inggris, ada istilah bahasa Inggris yang harus dipakai, pakai aja, nggak apa-apa. Karena kita menilainya secara holistik, as a whole. Jadi, bahasa sebagai sebuah kesatuan utuh, bukan kita chunk, ya, kita bukan potong-potong seperti itu. Sepanjang logiknya ada di sana. Oke. Okay. Nah, ini mungkin ini bukan paling banyak membawakan bukti atau fakta. Ya. Undang-undang hukum ini bukan sesuatu yang mutlak ya. Undang-undang itu kan kalau memang enggak sesuai dengan zaman bisa diubah. Makanya debat itu selalu ingin melawan status quo namanya. Kondisi yang terjadi sekarang. Ya, nah karena di sanalah kemudian ditantang kalian. Hakikat debat kompetitif adalah mendukung atau menolak kebijakan dan tata nilai dalam masyarakat.
Itu pernah ada kejadian lucu waktu saya menyeleksi KDMI di Papua tahun 2019. Kita tampilkan, oh emosinya begini, pemerintah akan mempidanakan masyarakat yang tidak memilih gitu, dalam pemilu. Ya, dia menjadi pemerintah. Okay. Setelah kami tampilkan bagannya, kemudian lawannya, dia nyari saya. Pak, saya boleh tukeran Pak. Tukeran apa? Saya nggak mau jadi pemerintah. Maksudnya? Ya, karena saya bukan pendukungnya Jokowi Pak. Maksudnya saya ngerti, iya Pak, kalau pemerintah itu kan pasti saya jadi Jokowi. Saya pemilu kemarin nggak milih dia Pak. Malah curhat nih orang ini. Bukan berarti Anda kalau jadi tim pemerintah langsung jadi presiden nih, enggak juga. Anda posisinya kan adalah mendukung gitu. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi posisinya adalah, nah sering dalam debat bahasa Indonesia kita temukan hal seperti itu. Dia posisinya bagi pemerintah, tapi dalam hatinya, ya dia menolak sehingga tersway, istilahnya apa bahasa Indonesia tersway, terbelokkan kemudian saat berbicara seperti itu. Ya, jadi mohon hati-hati dalam hal seperti itu. Ya. Karena dia akan mendukung atau menolak kebijakan atau tata nilai dalam masyarakat. Oke. Okay. Nah ini tadi debat logis tidak logis. Ya. Jadi bukan kita tidak mempermasalahkan sesuatu salah atau benar. Ya, logis atau tidak logis. Signifikan atau tidak signifikan. Penting atau tidak penting gitu. Maka ada namanya urgency namanya. Jadi kalau urgency itu di bahasa Indonesia kan malah aneh, keterdesakan gitu kan. Ya. Enggak apa-apa, ini urgensinya enggak ada gitu. Jadi kalian bisa katakan seperti itu. Ini mungkin poin. Nah, ini yang harus ditekankan ya. Menyerang debat itu bukan menyerang atau berbicara secara emosional atau keras. Itu harus. Meskipun ada kecenderungan pendebat itu akan berbicara dengan cepat dan akhirnya keras. Kenapa? Karena waktunya terbatas. Waktunya terbatas dan ada banyak poin yang harus disampaikan. Jadi lambat boleh asal isinya bagus. Ya. Nah, bahkan beberapa pendebat itu meskipun ini tidak direkomendasikan ya, itu yang gayanya ngeselin itu banyak. Mundar, mandir, masukin tangan ke kantong gitu, sok-sokan. Kalau saya seperti itu, awas lu bodoh gitu. Ya. Kalau saya jadi jurinya gitu, wah ternyata bodoh gitu. Wah, gayanya aja yang sok gitu. Nah, ini yang juga sangat sering terjadi bagi pendebat pemula. Debat fakta. Jadi kalau debat fakta itu hanya tarikan saja. Ya, ini benar kok, ini salah kok, ini benar kok, ini salah kok gitu. Ya, karena dia seperti yang terjadi di Jakarta, seorang meninggal karena setelah divaksin dengan AstraZeneca. Bukan, itu sakitnya dia meninggal bukan karena divaksin gitu. Oh, di Denpasar kemarin ada juga yang meninggal karena divaksin. Bukan, itu meninggalnya. Nah, itu debat tanpa interpretasi. Jadi, itu benar-benar seperti tarikan ini. Jadi harus ada interpretasi yang bisa mewakili apa yang Anda sampaikan itu. Karena balik lagi kepada konsepnya bahwa bukan buktinya yang menjadi esensi besarnya. Tapi bagaimana kemudian interpretasi hal tersebut. Oke, nanti kita akan ini ada mosi. Ini topiknya mendukung mosi, definisi sudah saya rasa sudah jelas. Nah, ini logis, relevan, konsisten, dan masuk akal. Masuk akal itu masuk akal secara bukan menggunakan ekspertis atau keahlian dari seseorang. Ya, logis itu bisa diterima secara umum. Jadi contohnya yang tidak logis begini. Kita harus menggratiskan pendidikan untuk meningkatkan sumber daya, kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, maka akan lebih banyak orang pintar. Begitu kita misalnya, begitu kita banyak memiliki
masyarakat yang pintar, maka kita bisa mengembangkan banyak hal. Misalnya kita apakah menciptakan pesawat yang akan bisa membawa orang itu ke bulan. Ya, seperti kita ketahui, bumi itu kan sudah terlalu padat. Sehingga kita bisa menciptakan sebuah sebuah tempat baru, misalnya membawa orang-orang itu tinggal di bulan. Nah, supaya ini tercipta, maka pendidikan harus digratiskan. Bagaimana Anda menilai seperti itu? Itu enggak logis kalau seperti itu. Benar enggak? Ada benarnya kan? Tapi enggak sebegitunya juga gitu kan. Ya. Nah, itu kalau Anda berpikirnya nanti saya akan perkenalkan ada namanya argumen praktikal namanya. Tahu sama argumen filosofis namanya. Nah, ini levelnya nanti mudah-mudahan bisa mengerti, bukannya keluar dari ruangan ini tambah pusing gitu. Nah, strukturnya kan begini. Ini kalau di dalam bahasa Inggris namanya assertion, reasons, evidence sama link back. Ya, ada pernyataan, alasan, bukti sama ini. Jadi sebenarnya sama dengan kalian menulis. Pernyataan itu adalah topic sentence, kalimat utama, ini kalimat pendukung, ini penunjangnya, kemudian ini simpulannya. Contoh, ini contoh sederhana aja. Singaraja adalah kota yang indah. Setuju? Setuju? Hah? Enggak, kenapa enggak? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Itu subjektif sama tadinya. Orang saya enggak ngasih penjelasan apa-apa, Anda waktu saya mengatakan enggak. Ya kan? Saya hanya mengatakan Singaraja kota yang indah. Harusnya Anda, saya enggak setuju. Kenapa? Karena enggak ada penjelasan yang bisa mensupport itu. Ya kan? Sama karena, oh kamu cantik, waduh makasih, gitu senang banget dulu. Oh saya belum selesai, kamu cantik dilihat dari penimbangan pakai sedotan gitu. Ya, jadi pernyataan itu hanya seperti itu, Singaraja kota yang indah. Kalau kamu tanya setuju nggak, saya belum mau terima itu. Karena tidak ada satu supporting details. Alasan itu supporting details. Kalimat pendukung kalau kita menulisnya ya. Kan kalau kita tulis itu, Singaraja adalah kota yang indah. Ada dua alasan kenapa saya mengatakan Singaraja adalah kota yang indah. Pertama, ya tidak terlalu ramai, ya sehingga bisa mengurangi tingkat stres seseorang tak kala bepergian. Bayangkan kalau misalnya Singaraja itu adalah kota yang sangat padat, di mana terjadi kemacetan di mana-mana. Sehingga seberapa indah pun suatu kota, itu kalau stres bisa menimbulkan stres bagi seseorang, maka keindahan tersebut akan menjadi sia-sia. Alasan yang kedua, apa misalnya, itu baru dianggap sesuatu yang logis. Jadi logis tidaknya sesuatu itu, pernyataan itu bergantung di sini nih. Di alasnya yang Anda bangun. Di pernyataan itu namanya claim atau premise. Jadi kalau ada yang suka stand up comedy itu premisnya itu apa? Punchline-nya apa? Ya. Jadi premise itu kan misalnya gini. Ada beberapa olahraga yang bisa dilakukan oleh bagi yang patah hati gitu. Pertama, olahraga lari. Itu premis. Punchline-nya apa? Olahraga lari. Lari dari kenyataan itu. Itu punchline-nya. Olahraga yang kedua, olahraga panjat tebing. Gitu. Itu premis namanya. Kok panjat tebing? Ya, panjat tebing harapan agar dia balik lagi ke kamu. Yang ketiga, olahraga ketiga itu kamu harus sering fitness. Itu premis lagi. Kan belum lucunya belum kelihatan kan? Nah ini sama dengan di sini. Pernyataan itu adalah premis. Jadi kamu mengklaim sesuatu. Ya Anda itu mengklaim sesuatu.
izin menyampaikan waktu tinggal 10 menit lagi, Pak. Oke. Terima kasih. Sorry, makanya enggak bisa cepat. Jadi harus ada ini alasan. Alasan inilah kemudian menjadikan sesuatu itu menjadi sangat logis. Ya, jadi bukan di sini, bukan bagus-bagusan pernyataan. Bukan bagus-bagusan klaim. Semua bisa mengklaim, kamu pintar, kamu segala macam itu klaim. Tapi harus ada kemudian sesuatu yang mensupport. Inilah disinilah kemudian poin terberat untuk menjadikan sesuatu klaim tersebut menjadi logis. Inilah di sini diperlukan sebuah perspektif atau wawasan untuk menjadikan sesuatu itu logis di mata juri. Inilah kemudian yang harus dilatih. Plus inilah kemudian durasi berbicara kalian menjadi panjang. Bukan di sini. Ya. Atau bahkan bukan di sini. Karena yang sering terjadi itu adalah pernyataan langsung loncat ke bukti. Singaraja adalah kota yang indah. Contohnya, kalau seperti itu pasti argumen yang nggak bagus. Ya, kayak tadi itu, contohnya, Singaraja bukan negara, Singaraja bukan kota yang indah. Karena tidak ada tempat makan. Itu dia sebenarnya langsung loncat ke sini dia. Paham ya? Nah, gimana kalau misalnya saya nggak punya bukti? Ada namanya worst case scenario, itu nggak apa-apa. Sepanjang ininya kuat. Sebenarnya. Jadi kadang kan karena emosinya itu kadang-kadang agak aneh gitu ya. Kita, aduh ini saya nggak ngerti apa ini. Dilogikakan saja. Sama seperti tadi Galactic Zoo itu. Ini sebenarnya lebih banyak berbicara adalah penghentian ya riset ataupun penelitian tentang kehidupan di luar angkasa itu sebenarnya. Cuman di wordingnya saja dibuat seperti itu biar serem. Ya, biar lebih apa ya, menarik kemudian di sisi itu. Nah, inilah yang punya buktinya enggak? Aduh, saya enggak tahu apa namanya badan antariksa di Amerika itu ya. Enggak apa-apa. Ininya harus dikeluarkan. Jadi kalau kalian mengatakan menghentikan riset atau penelitian tentang kehidupan luar angkasa, ya tinggal dikembangkan itu saja. Memang lebih bagus kalau kalian punya ininya. Jadi kalau misalnya ini dilompati langsung kesimpulan, nggak apa-apa gitu. Ya sekali lagi ini kan skenario bukan skenario yang sempurna. Ya kan seperti filosofi tidak ada rotan akar pun jadi kayak gitu contohnya. Oke. Nah ini saya mengutip beberapa teori-teori tentang argumen. Ini bahasa hukum ya. Ada namanya argumentum ad hominem. Subjektivitas kita terhadap penyampai pesan. Sederhananya kita tidak mempertimbangkan fakta empiris, tetapi lebih menyerang pada individu atau kelompok tertentu karena alasan subjektif. Gitu. Jadi kalau yang usin saya ini tidak ada orang hukum ya. Jadi begini. Contohnya karena Ahok pernah menistakan agama, maka pasti dia akan selamanya salah gitu. Nah ini kan kita akan menyerang ini kan kalau ada tim yang berpikir itu hanya one-sided, melihat dari satu sisi. Ini gampang banget ininya, nyerangnya. Kemudian yang konfirmasi bias. Ya, contohnya dikarenakan kita percaya bahwa COVID adalah konspirasi, maka kita mengabaikan jutaan kasus yang ini. Nah, ini kan yang banyak terjadi, konfirmasi bias itu karena kita percaya bahwa Anda termasuk pengikutnya Jering contohnya itu. Ya, maka Anda akan menganggap ini konspirasi Cina, konspirasi WHO, Bill Gates segala macam itu. Maka Anda menafikan. Ini contoh konsep berpikir yang salah. Terakhir, appeal to ignorance, ya, kita tidak melihat adanya bukti di depan kita, maka kita menganggap itu tidak ada atau sesat. Contohnya, kuman itu tidak terlihat oleh mata kita, maka kesimpulannya kuman itu tidak ada. Gitu.
Ya, nah inilah kemudian perlu pemikiran yang lebih dalam. Ini yang namanya nanti akan nyambung dengan ini dua jenis argumen. Ada namanya argumen filosofis dan argumen praktis atau praktikal. Secara sederhananya argumen filosofis itu abstrak dia. Tapi ada. Argumen praktis itu lebih berbicara kepada dampak. Jadi dia lebih kelihatan. Saya memakai sesuatu. Argumen yang menjelaskan kenapa sesuatu seperti apa yang seharusnya ada. Sesuatu tersebut memang seharusnya seperti itu dan akan selalu ada. Ya, biasanya dia akan menjelaskan peran atau fungsi dari sesuatu. Contohnya argumen filosofis itu begini. Fungsi dari sebuah lembaga pendidikan adalah memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Jika pendidikan itu mahal, maka tidak semua orang itu bisa mengaksesnya. Dan ini berarti fungsi dari lembaga pendidikan itu sudah tidak benar atau tidak melakukan fungsinya dengan baik. Sehingga lembaga pendidikan itu menjadi sangat diskriminatif. Dan ini bertentangan dengan fungsi sesungguhnya dari lembaga pendidikan tersebut. Ngerti? Ya, itu sesuatu yang gak kelihatan. Misalnya kita berbicara masalah hak. Berbicara masalah kewajiban contohnya. Hak kamu sebagai mahasiswa apa? Hak Anda sebagai mahasiswa apa? Mendapatkan pelajaran. Terus kalau Anda tidak mendapatkan hak itu, artinya hak itu sudah dilanggar atau sudah diambil. Dan itu menyalahi aturan. Mohon maaf, izin menyampaikan tinggal 3 menit lagi. Oke. Okay. Kita akan ngebut nih. Nah, menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya, ya, mengidentifikasi peran sesuatu, role, peran Anda sebagai warga negara apa misalnya, ya, melakukan pembangunan dengan cara apa, belajar yang benar gitu, ya, karena dengan saya belajar yang benar, ya, dengan saya belajar yang benar, maka peran saya itu terpakai atau digunakan, dan ini sebenarnya sebuah sumbangsih yang bisa saya lakukan sebagai elemen terkecil dari bangsa ini untuk membuat negara ini maju di kemudian hari. Kemudian itu peran. Jadi kita, makanya dalam setiap kali kita mendapatkan mosi, yang harus dilakukan itu adalah kita harus mengkarakterisasi. Contohnya misalnya siapa stakeholder-nya, siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam mosi tersebut. Saya kasih contoh misalnya. Dewan ini percaya bahwa pendidikan seks harus diberikan di pendidikan dasar. Ayo. Siapa aja pihak-pihak yang terlibat di dalam mosi itu? Siswa lagi? Guru? Lembaga pendidikan, jangan bilang lembaga pendidikan berarti SMA dong. Sekolah dasar, siapa lagi? Orang tua. Nah, kalian harus lihat di antara itu. Apakah kalian akan berbicara tentang peran? Apakah kalian akan berbicara tentang fungsi? Akan berbicara tentang kewajiban? Atau bicara tentang haknya? Ya, sederhananya seperti itu. Kalau argumen filosofis itu. Fungsi. Kalau kita berbicara fungsi. Fungsi siapa yang akan kalian bicarakan? Ayo. Di antara stakeholder tadi itu. Fungsi guru. Fungsi guru apa? Memberikan. Ya bukan mengajar. Memberikan informasi. Kenapa sih harus dilakukan di sekolah? Kan akan ada pertanyaan seperti itu. Tidak di rumah. Pendidikan seks itu kenapa sih harus diberikan di sekolah? Nah,
Tuh, makanya fungsi sana. Ya, karena kalau diberikan oleh guru, fungsi guru itu kan memberikan informasi. Kita bisa menstandarkan informasi yang diberikan itu sesuai dengan apa yang seharusnya. Sedangkan kalau diberikan di rumah, kita tidak menjamin informasi yang diberikan pada satu anak itu akan sama dengan anak-anak lainnya. Maka di sini secara tidak langsung kita juga akan melakukan standarisasi informasi. Maka di sini guru itu adalah pihak yang paling pas untuk memberikan informasi sesuai dengan fungsi mereka. Oke. Okay. Saya loncat ke, nanti ini bisa dibaca. Nah, kalau argumen praktikal itu lebih kepada dampak. Misalnya kalau mosinya itu tentang pendidikan seks harus diberikan kepada, diberikan di pendidikan dasar, dampaknya gampang kan? Siswa akan menjadi tahu, siswa akan bisa melindungi dirinya, siswa akan sadar mengenai pertumbuhan organ seksualnya sehingga mereka bisa memberikan perlindungan pada diri mereka. Itu bicara dampak. Dampak itu biasanya lebih gampang ininya. Ya. Sesuatu akan terjadi masa depan jika sesuatu dilakukan itu. Ini lebih mudah ininya. Ya. Nah ini misalnya dengan bertambahnya jumlah perempuan di parlemen diharapkan lebih banyak undang-undang dan undang-undang yang mendukung perempuan dibuat. Gitu. Jadi karena perempuan ada banyak di sana sehingga undang-undangnya itu adalah undang-undang yang bisa melindungi perempuan. Itu dampaknya. Tapi kalau kita berbicara filosofisnya, maka kita akan memberikan hak kepada perempuan. Kenapa perempuan harus diberikan hak? Karena sejatinya jumlah perempuan itu lebih banyak pada jumlah laki-laki. Sehingga secara kuantitas, dia itu sebenarnya juga memiliki hak yang sama atau bahkan lebih dibanding laki-laki. Kita aja di sini hanya dua ini, sisanya ada 6 perempuan. Jadi kalau kita lihatnya dari dua sisi yang berbeda seperti itu. Makanya seperti saya katakan tadi, argumen filosofis itu lebih abstrak dia, tapi ada, benar nggak? Ada, dan Anda harus rasakan. Kalau saya harus mencari kambing hitam, ini sebenarnya yang harus disalahkan. Kenapa argumen filosofis itu kelihatannya susah? Karena di pelajaran PPKN itu nggak pernah diajarkan secara detail tentang hak dan kewajiban, benar nggak? Hak itu adalah sesuatu yang didapat, kewajiban itu adalah sesuatu yang dilakukan, hanya segitu. Tapi tidak pernah didetailkan hak kamu sebagai warga negara apa sih? Tidak sampai sedetail itu. Sehingga saat harus membangun sesuatu yang filosofis seperti ini, masa saya punya hak sih? Ya? Padahal itu kan sesuatu yang melekat dalam diri kita. Ya, masa saya punya kewajiban sih gitu kadang-kadang. Ya, karena memang tidak pernah dielaborasi secara rinci. Nah, nanti sanggahan ini ya ibaratnya memang membantah, tapi tetap harus ada sebuah penjelasan logis dari apa yang disampaikan tersebut. Nah, ini contoh mosi. Ini harus kita fokus yang kedua ini. Ayo. Ini langsung masuk ke sesi diskusi ya? Oh, boleh, Pak. Ya. Langsung. Ayo, coba yang kedua. Dewan ini mendukung kaum feminis dalam memperjuangkan masa berlaku sebuah pernikahan. Expiry date marriage. Jadi expiry date marriage itu misalnya kalau Anda menikah dengan pasangan, Anda akan bilang, ayo kita nikah dengan durasi 5 tahun. Ya, ada masa aktifnya, enggak ada masa tenggangnya. Kenapa sih kemudian harus Anda setuju dengan ini? Ini ketawa-ketawanya. Oh. Aneh ya. Apa?
Aha. Coba bisa kira-kira argumen logisnya itu apa kira-kira? Ini harus setuju dulu nih. Apa kira-kira? Silakan mau memilihnya secara filosofis atau secara praktikal misalnya. Gak usah ditulis. Jadi debater itu harus apa namanya kayak fotokopi dekat itu cis gitu. Karena nanti kalau ditulis tuh kelamaan hilang. Ayo. Kenapa? Ini pernah ditolak ini oleh sebuah institusi atau perguruan tinggi yang berbasis agama. Ya, di belakang. Mosi, bukan argumen, mosi. Oke, yang lain? Silakan siapa? Ya. Oke. Oke, satu hal yang Anda harus ingat bahwa argumen Anda itu harus punya label, judul. Ingat, lakukan label. Label itu mau judulnya apa aja silahkan. Ya, harus ada label. Jadi sebenarnya judulnya itu bukan filosofis atau praktikal, bukan. Jadi itu kan konsep berpikirnya sebenarnya. Oke. Okay. Ini saya kasih contoh sekarang ya. Kalau dilihat secara filosofis misalnya begini. Nanti akan langsung juga ke dampak. Karena tidak jangan dikotak-kotak seperti itu ya. Yang di kotak-kotak seperti itu. Jadi bisa ngeblend ya, bisa nyampur ya. Gini. Pertama yang harus Anda lakukan itu, kalau mendapatkan ini, ada namanya karakterisasi. Karakterisasi elemen yang ada dalam debat itu. Misalnya, kayak ini contohnya karakterisasi. Nah, dalam diri yang terhormat, dalam sebuah pernikahan, maka cinta itu adalah menjadi dasar dari sebuah pernikahan tersebut. Dan seperti kita ketahui, bahwa cinta atau rasa cinta tersebut tidak selamanya ada dalam hati seseorang. Dan tak kala rasa itu atau rasa cinta itu sudah hilang, berakhir atau mengecil, maka sudah saatnya pernikahan itu harus diakhiri sehingga tidak ada namanya toxic relationship. Ada hubungan yang bersifat toxic. Di mana ada semacam keterpaksaan bagi kedua belah pihak, baik itu perempuan dan laki-laki, untuk menjalani hubungan tersebut. Sehingga yang terjadi adalah banyak hal-hal negatif, apakah itu kekerasan dalam rumah tangga, atau perselingkuhan yang terjadi, karena adanya ikatan tersebut.
ya, di mana ikatan tersebut sebenarnya sudah tidak bisa mengikat lagi rasa yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Maka dengan pola seperti ini, perempuan yang sering menjadi korban dalam hubungan toksik tersebut itu akan sangat dirugikan dengan hal seperti ini, karena ada stigma di masyarakat bahwa perempuan tidak etis atau bahkan tidak bagus kalau menggugat cerai seorang pasangan. Sehingga dengan cara seperti ini, feminis bisa melindungi hak mereka, bisa mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan kebebasan dari sebuah hubungan toksik. Itu satu. Yang kedua, ini akan memberikan sebuah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau kemudian rasa itu sudah tidak ada atau rasa itu mulai mengecil atau bahkan mulai menghilang sebenarnya, sehingga akan terjadi perpisahan yang baik. Tidak akan terjadi kemudian perseteruan baik itu masalah hak guna gini atau hak asuh anak dan sebagainya. Sehingga kita harapkan dengan adanya hal seperti ini, kedua belah pihak akan mendapatkan sebuah solusi yang sepadan, sebuah solusi yang baik, sehingga mereka tetap bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan baik. Sehingga sebenarnya dengan hal seperti ini bukan hanya memberikan perlindungan terhadap perempuan, tapi juga memberikan perlindungan terhadap laki-laki yang mana kedua belah pihak ini, kalaupun mereka harus mengakhiri kehidupannya, bukan dalam konteks untuk terlibat perseteruan atau perselisihan yang bisa berakibat tidak bagus kepada anak misalnya. Sehingga ada banyak pihak yang di sini sebenarnya akan terlindungi, bukan hanya perempuan, bukan hanya suami, dan juga keluarga dari pasangan tersebut. Itu secara filosofis plus praktikalnya, karena saya berbicara masalah dampaknya. Masuk akal? Wah, yes, saya besok mau melakukan itu. Jadi kalau misalnya konsep seperti ini, kalau mereka masih ingin melanjutkan hubungannya, misalnya 5 tahun nih, masih cinta, ayo lanjut 5 tahun lagi, itu bisa diperbaharui ceritanya. Ya, jadi renew, ada kemudian sign kontrak. Okay. Nah, ini yang disebut dengan citizen jurnalis. Ya, apa kata netizen itu. Ya. Menyesalkan tren penggunaan berita atau informasi berasal dari warganet oleh media-media arus utama. Jadi maksudnya itu kan ada tabrakan, kalian rekam, kirim ke stasiun TV gitu. Ya. Nah, ini kedua. Iya, ayo. Jadi ada cap ya, ada wealth cap namanya, batas kekayaan. Sekarang saya tanya, susahan mana yang atas apa yang bawah? Dua-duanya Pak itu. Susahan yang mana? Yang bawah, kalau jadi government ya. Kalau jadi opposition? Susahan yang mana? Oposisi? Susahan yang atas. Kalau jadi oposisi. Yang lainnya? Dua-duanya susah. Susah semuanya. Susahnya berjamaah. Nah, gimana? Masih kedua lebih mudah. Okay. Nah, itulah perspektifnya. Jadi kita nggak akan bisa menjudge. Ya, langsung menjudge ini akan susah sisi ini. Ya, segala macam. Jadi semua kita pikirkan. Mosi yang bagus itu adalah ada perimbangan yang cukup untuk
government ngomong dan oposisi ngomong. Ya, ya sehingga akan menjadi fair kemudian. Kalau misalnya timpang, nah ini nanti akan nggak adil. Oke, kita coba sekarang lihat yang kemarin di share di apa di WhatsApp itu. Menurut kalian bagaimana? Kalian nontonnya juga kan? Oh, belum gini. Terus gimana caranya biar yang lainnya pernah nonton nggak? Oh, secara langsung waktu itu. Oke. Okay. Oh, itu latihan. Oh. Yang ngomong siapa? Ini. Ya Tuhan, beda dengan di sana ya. Oh, lawannya siapa waktu itu? Oh, enggak ada lawan. Oke. Okay. Oh, berarti saya mengomentari itu aja ya. Oke. Okay. Nanti kalau enggak ingin lihat tuh silakan lihat videonya ya. Bisa diviralkan juga enggak apa-apa. Oke, okay. Itu kan mosinya tentang bekerja dari Bali. Ada konsep inkonsistensi yang dilakukan. Inkonsistensi. Begini, di argumen, katakanlah argumen pertama, kamu kan berbicara tentang efektivitas. Tapi sampai akhir debat, kamu tidak ada membahas tentang efektivitas tersebut. Malah kamu lebih banyak berbicara tentang dampak atau solusi lain gitu. Jadi kalau misalnya yang ada dalam bayangan saya, kalau kita berbicara masalah efektivitas, seberapa efektif ini, untuk apa gitu. Kalau praktikal kan begitu, dampaknya nih efektif. Nah, dampaknya untuk apa? Nah, kamu berbicara masalah ini hanya akan menguntungkan pihak tertentu saja. Karena diajak kerjasama, kemudian ada perputaran uang, hanya mereka-mereka saja, pihak-pihak tertentu yang mendapatkan itu. Itu efektivitas nggak kalau seperti itu? Bukan link back-nya, itu bukan link back namanya. Jadi, tali penghubungnya itu nggak ada. Jadi ibaratnya kamu ngomong ke timur, tapi penjelasannya ke barat. Jadi sebenarnya itu kan seperti dampak yang terjadi bahwa ini tidak menguntungkan siapapun gitu. Kan sebenarnya tidak menguntungkan siapapun, dampak kan. Tapi kalau dia mengatakan efektivitas, misalnya dia harusnya kurang lebih bicara seperti ini. Konsep bekerja itu adalah, pertama adalah kenyamanan. Dan kenyamanan itu bisa didukung dengan misalnya sarana, prasarana, dan unsur-unsur lainnya. Ya, sarana, prasarana misalnya, apakah dengan bekerja di Bali ada jaminan bahwa misalnya sebuah kantor itu, perlengkapan yang ada di kantor tersebut akan ada di Bali. Dan hal itu tidak bisa didapatkan dengan bekerja dari Bali. Sehingga ada ada hal-hal atau beberapa poin yang tidak bisa dilakukan dengan bekerja jauh seperti ini. Yang kedua, apakah kemudian ada kenyamanan dari sisi karena mereka harus bolak-balik misalnya dari Bali ke asalnya. Katakanlah misalnya dia tinggal di Jakarta, jadi hari Jumat harus pulang ke Jakarta, hari Sabtu, hari Senin, hari Minggu, balik ke Bali. Apakah dengan hal seperti ini akan memberikan kenyamanan bekerja? Yang saya yakin atau kami yakin, ini akan sangat berdampak terhadap kinerja yang dihasilkan. Ya, misalnya apakah kemudian dengan bekerja seperti ini, ya dengan ketiadaan keluarga misalnya, ya ini akan bisa mempengaruhi kinerja mereka. Kami yakin ini tidak akan terjadi pada skenario seperti ini. Karena kenyamanan tidak akan didapatkan dan kami yakin efektivitas atau hasil yang dihasilkan dari pekerja mereka tidak akan maksimal. Sehingga kami yakin ini tidak akan efektif. Itu baru bicara efektivitas. Ya, masalahnya adalah kamu langsung berbicara masalah dualisme kebijakan. Ya,
misalnya ada mobilisasi seperti itu. Dan satu sisi pemerintah menginginkan tidak ada banyak pergerakan, tapi mereka bolak-balik seperti ini. Itu enggak sesuai dengan judulnya efektivitas kemudian. Kemudian harus ada solusi lainnya. Misalnya vaksinasi, ada bubble travel, kemudian penyaluran bantuan sosial, bantuan internasional dibuka, seperti itu. Itu makin menjauh karena ini kita mau mengukur apa sih? Jadi sama dengan yang di sini, yang kita ingin buktikan itu apa sih? Jadi beban pembuktian namanya, burden of proof, beban pembuktian itu di mana sih sebenarnya? Beban pembuktian itu akan selalu dimiliki oleh dua pihak, baik itu pihak pemerintah dan pihak oposisi. Beban pembuktian, kalau misalnya bekerja dari Bali, beban pembuktiannya itu apa sih? Misalnya kamu ingin mengatakan bahwa bekerja dari Bali itu untuk mendukung ekonomi, benar enggak? Begitu. Sama kayak tadi itu, apakah expiry date ini benar-benar melindungi kaum feminis? Sebagai pihak pemerintah, ya melindungi. Memberikan dampak yang bagus. Ya kan? Tapi dari sisi oposisi tidak. Kalau dari argumen yang tadi, yang ini, kalau oposisi misalnya kita akan, ini sama saja dengan prostitusi secara legal. Ya kan? Karena dengan mudahnya seorang perempuan bisa bergonta-ganti pasangan. Dan ini dilindungi oleh hukum. Kan ini akan hampir mirip dengan statusnya seperti kawin kontrak. Ya? Jadi di sini sisi perempuan itu akan sangat dilemahkan karena perempuan itu sebagai objek saja dalam sebuah pernikahan. Dan kalau kita berbicara masalah rasa, itulah kemudian pentingnya sebuah ikatan. Sehingga ikatan tersebut adalah cara untuk tetap rasa itu tumbuh. Karena kalau misalnya ikatan itu bisa berakhir, maka akan dengan sangat gampangnya seorang perempuan atau sebuah pasangan itu bisa mengakhiri perasaan tersebut. Atas nama apa? Atas nama kebahagiaan yang lainnya. Dan di sini yang terjadi itu adalah semua akan jadi korban. Baik itu laki-laki dan perempuan. Dan di sisi lain, ya stigma bahwa di sini berusaha ini melindungi perempuan itu nggak akan pernah tercipta. Karena seakan-akan bahwa ya saya ingin dengan yang lainnya, saya ingin mendapatkan orang yang lebih kaya, maka saya akan akhiri hubungan saya dengan suami saya. Dengan dasar apa? Rasa itu sudah nggak ada. Dan bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa rasa itu sebenarnya benar-benar sudah hilang? Karena nggak ada alatnya, nggak ada indikatornya yang dipakai. Ya, di sana kita ingin membuktikan bahwa kan mendukung kaum feminisme. Jadi ini yang dilihat. Berarti dalam hal ini pemerintah akan mengatakan mendukung kaum feminisme. Tapi di oposisi, ini nggak akan bagus, tidak akan mendukung, tidak akan berkontribusi positif terhadap kaum feminis. Maka seperti yang saya katakan tadi itu, efektivitas, kenapa tidak efektif, itu yang harus dijelaskan. Sehingga ada namanya konsistensi. Kalau yang di video tersebut itu tidak ada konsistensi, ini ngomong efektivitas, ini kayak misalnya judul film itu ya, World War gitu sebenarnya. Atau kayak judul sinetron Ikatan Cinta, itu apa sih sebenarnya yang ada di sana itu. Ya, memang itu untuk yang subjektif, tapi kan kenapa sih sebuah pernikahan itu diakhiri? Karena kan pasti tidak ada kecocokan. Dan kenapa tidak ada kecocokan? Karena kan sudah tidak ada lagi perasaan saling menyayangi, perasaan mencintai, perasaan melindungi, perasaan peduli segala macam.
Jadi sebenarnya meskipun istilahnya abstrak, tapi kan itu ada kan. Saya udah nggak cinta lagi sama dia. Apa artinya itu? Tapi kamu udah nggak punya rasa. Kan? Nah makanya itu yang diserang oleh oposisi. Apa indikatornya untuk mengatakan sebuah rasa itu sudah nggak ada? Karena bisa jadi atas nama sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, pasangan itu mengatakan saya udah nggak punya rasa lagi. Kenapa seperti itu? Karena kamu sudah mendapatkan yang lebih baik menurut kamu, lebih cantik, lebih kaya. Ya, oposisi mempertanyakan itu. Ya, jadi atas nama perasaan yang sudah tidak ada, ya jangan sampai kemudian seseorang itu punya motif gitu. Ya, karena kayak kamu itu kamu putus sama pacar kamu sekarang. Kamu bilang apa sama? Kayaknya aku udah gak sayang lagi sama kamu. Nah, kamu udah ngelirik yang lainnya. Ih, ya itu lebih baik buatin tugas, beliin kuota, segala macam itu. Ya? Kan begitu kan? Alasannya memang itu abstrak, tapi kan pada faktanya, pada kenyataannya, pada kehidupan yang normal, kan itu dipakai sebagai parameter untuk mengakhiri sebuah hubungan. Benar nggak? Ya meskipun kan itu nggak nyata. Ya tapi meskipun nggak nyata itu dipakai. Kan itu ya. Sehingga kita harus bisa elaborasi itu dengan. Ada lagi yang lain? Ya. Dengan prinsip-prinsip dasar sebuah kehidupan, maka norma tersebut akan bisa diganti. Dan dalam konteks ini, kalau Anda mengatakan bahwa ada norma seperti ini, sedangkan tuntutan masyarakat atau keinginan masyarakat bertentangan norma itu, maka norma itu bisa berubah. Akan diulang seperti itu. Yang kedua, kalau kamu membawakan sektoral seperti itu, misalnya di Bali seperti ini, itu agak susah ya, karena kalau konteksnya misalnya kamu melawan tim dari provinsi lain. Nah, itu yang saya katakan kenapa norma itu agak tidak bisa dinasionalkan dia. Ya, kecuali ada norma yang memang berlaku secara nasional. Misalnya ya, kalau mosinya itu adalah Dewan ini percaya bahwa daerah yang tidak memiliki sumber daya alam harus melegalkan prostitusi. Nah, kalau kita mengatakan itu norma yang berkembang di masyarakat bahwa menjadi seorang PSK, ya, itu adalah sebuah pekerjaan yang kurang terhormat. Sehingga ini akan
tidak mendukung gerakan feminisme bahwa PSK itu kan pekerjaan, sebuah pekerjaan yang menjadikan perempuan full sebagai objek, meskipun dia mendapatkan sebuah imbalan. Tapi PSK itu adalah sebuah pekerjaan yang sama sekali tidak memerlukan latar belakang pendidikan apapun, karena Anda hanya perlu bermodal wajah dan seksi. Sehingga di sini akan merendahkan perempuan tersebut, sehingga norma berkembang di masyarakat kita bahwa pertama, perempuan itu tidak bisa apa-apa, itu akan semakin berkembang. Yang kedua, bahwa perempuan itu tidak perlu sekolah, itu juga akan semakin berkembang. Jika begitu. Ini kan saya berbicara tentang norma yang diakui secara umum. Tapi kalau kamu berbicara sektoral, ini yang di Bali seperti ini, nanti akan terjadi debat cerita-cerita tarikat. Di daerahmu begitu, daerah saya enggak kok. Nah, akan susah jadinya. Maka kita harus mencari, kalau memang mau berbicara masalah norma, cari sebuah norma yang memang punya ikatan yang cukup kuat. Misalnya seperti itu, tentang norma sebuah pekerjaan gitu. Mana sih pekerjaan yang dianggap layak, mana sih pekerjaan yang secara norma itu bagus, secara status juga bagus. Nah, kan itu sehingga terjadi sebuah norma kesopanan, ya, norma kesopanan yang baik di mata masyarakat. Karena kan norma yang berkembang di masyarakatnya seperti itu. Ya, makanya kalau kita memakai norma sekali lagi, maka kita harus pintar-pintar melintirnya bahwa ini sekarang ini masih dianggap hal yang penting, dan secara tidak langsung kita ingin mengatakan sampai kemudian hari, sampai beberapa tahun mendatang, ini akan tetap sama seperti itu. Tidak begitu pesan yang kita ingin sampaikan, bukan kemudian sesuatu yang bersifat sektoral, sesuatu yang atau sesuatu yang bersifat sangat spesifik pada kurun waktu tertentu. Paham ya? Ya. Baik, masih ada pertanyaan lagi berhubung waktu sudah lewat 2 menit. Oh, nggak apa-apa, mau sampai besok pagi itu. Oke, mungkin satu lagi ya, untuk dari Prima. Lagi dua. Oh, lagi dua, oke. Okay. Enggak juga. Artinya enggak mutlak ya. Ya, hukum yang berkembang di masyarakat bahwa seseorang yang misalnya, hukum yang berkembang di masyarakat bahwa seseorang yang tidak memiliki pekerjaan secara etika dan secara kesopanan itu bagus, maka akan terjadi misalnya pengucilan, kemudian perundungan, dalam arti seperti itu. Itu hukum masyarakat. Tapi kalaupun kita yang paling susah itu adalah kalau kita berbicara hukum yang dibuat misalnya undang-undang pidana kayak gitu, nah itu baru susah itu nanti gitu. Karena kita tidak berbicara masalah itu, kita dalam debat parlemen kita tidak memerlukan sebuah dasar argumen yang sangat spesifik, misalnya undang-undang pidana. Makanya yang paling gampang itu adalah hukum masyarakat, betul. Karena hukum masyarakat itu kan biasanya sangat mengikat, hukum adat itu misalnya, dia sangat mengikat. Jadi kan dia akan terlecehkan, akan terpinggirkan, akan, dan itu di masyarakat dengan unsur budaya kuat seperti kita itu akan sangat sangat kuat ininya, masih di jadi itu kita segmented nih. Bicara negara berkembang, kalau negara maju beda lagi gininya. Kalau misalnya negara yang tidak memiliki sumber daya alam, negaranya pasti kalau tidak miskin yang berkembang, ya maka harus melegalkan prostitusi. Dan negara-negara dengan karakter seperti itu kan pasti budaya adatnya itu kuat banget, dan itu hal yang masih mereka pegang teguh. Maka dampaknya akan sangat masif nanti kepada masyarakat itu. Gitu. Oke, di belakang. Begini,
debat parlemen itu diciptakan dengan makanya tidak perlu, seperti saya katakan tadi, tidak perlu dasar argumen yang sifatnya textbook. Kalau textbook itu sudah terpampang, misalnya judi ini sesuai bertentangan dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kamu mau bilang ketuhanan yang Maha Esa itu nggak ada gitu, nggak mungkin kan? Ya kalau kamu bilang seperti itu, udah penjara. Nah makanya kemudian dibuatlah ruang ada argumen filosofis itu. Kalau argumen filosofis itu ruangnya besar. Contoh begini, pendidikan seks di SD itu misalnya, fungsi guru itu adalah memberikan informasi kan, karena harus yang standar bla bla bla. Oh, cara membantahnya seperti itu. Dewan juri yang terhormat, saya akan memberikan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh Timur yang tadi, kenapa harus di sekolah dan dibutuhkan oleh guru. Di masyarakat kita masih menganggap bahwa seks itu adalah sesuatu yang tabu. Dan karena itu masih sesuatu yang tabu, maka harus diberikan, informasinya harus diberikan oleh orang terdekat dari siswa tersebut. Dengan, kalau diberikan oleh guru, maka ini sama-sama, ini akan melanggar kewajiban dari orang tua untuk berperan serta aktif dalam memberikan informasi. Ini sama saja akan membiarkan orang tua tidak tahu menahu tentang pendidikan seks itu. Padahal dalam kehidupan nyata berapa jam siswa itu ada di sekolah. Sisanya ada di rumah. Sehingga di sini diperlukan peran aktif orang tua. Jika kemudian tim pemerintah menganggap bahwa orang tua tidak tahu tentang seks, dan itu kan sebenarnya bisa diatasi dengan meminta orang tua itu untuk membaca, mencari informasi hal seperti itu. Sehingga di sini ada kontrol yang kuat dari pihak keluarga tentang pendidikan seks itu. Dan kami rasa sebagai tim oposisi, hal ini akan jauh lebih signifikan. Pertama, karena seks itu masih dianggap tabu, sehingga karena ini masih dianggap tabu, maka ini harus diberikan oleh orang terdekat. Dalam hal ini orang tua. Yang kedua, ini akan memberdayakan orang tua. Sehingga orang tua juga akan paham dan akan menjadi alat kontrol yang bagus dari siswa itu sendiri. Pendidikan yang baik itu kan bukan hanya berdasarkan pada apa yang mereka dapatkan di sekolah. Pendidikan yang baik itu ada sinergi yang bagus dengan yang apa yang diberikan oleh orang tua. Dan akan balik lagi kepada durasi. Lebih lama mana orang tua di rumah, anak itu di rumah atau anak itu di sekolah? Nah kalau seperti ini kan sudah enak aja, orang tua nggak tahu apa-apa. Toh juga nanti pengawasannya kalau terjadi sesuatu, kekerasan seksual atau pencabulan segala macam, itu terjadi di mana? Apakah terjadi di sekolah atau di luar sekolah? Di luar sekolah dong, di rumah dong biasanya terjadi. Ya, dan siswa itu pasti akan dalam tanda kutip mempraktekkan apa yang mereka dapatkan di sekolah itu di rumah. Dan di sini sebenarnya harus ada peran orang tua. Tapi akan balik lagi pada bahwa di negara kita maksudnya ada saat ini adalah hal yang tabu. Tidak bisa diungkap di sini, malah hasilnya menjadi tidak bagus, ketawa seperti itu. Makanya worst case scenario, kalau misalnya berada di sarang neraka seperti itu, ya tim openingnya singa, opening government singa, opening opposition buaya gitu kan. Lawannya yang satu itu komodo, kanibal semua. Ya kita akan ngeles istilahnya. That's the power of ngeles. Paling gampang itu karena dibawa ke filosofis. Karena kalau berbicara dampak udah jelas. Ya kamu saya kasih uang, kamu belanja, beli es, hausnya hilang. Bisa nggak ngebantah hausnya hilang? Agak susah saya mengatakannya. Meskipun saya bilang kata, ya kenapa kamu beli es itu? Ya harusnya kamu beli es yang itu, karena di sini banyak pemanisnya. Harusnya kamu beli es yang di sana. Itu ngeles namanya.
yang lebih seger harusnya, karena sesuai dengan karakteristik dari haus kamu, kamu lebih pas beli yang itu. Gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau yang mau filosofisnya adalah, tak kalau kita memberikan uang pada seseorang yang tidak sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan uang itu, maka kita akan menjerumuskan orang itu. Dia seorang perempuan umur 20 tahun dikasih uang 1 juta tanpa ada pengawasan, maka dia akan menjerumuskan uang itu. Kenapa ini bisa terjadi? Itu sebenarnya masih ada ruang, cuma memang skupnya. Karena terkadang tim-tim besar seperti ya, bisa katakan itu tuh mereka framing mereka bagus, plus diction mereka bagus. Sehingga yang terjadi adalah kita bengong dengerin mereka. Wah, bagus banget. Ih, lupa. Makanya seperti NUDC kemarin, itu kenapa juaranya bisa Untan, juaranya bisa Tadulako, itu Universitas Antabra, entah bisa kayak gitu. Karena mereka tidak terprovokasi dengan lawan-lawannya. Mainnya di rumah. Ya, mana ada nervous kemudian, itu yang saya katakan tadi itu, tekanannya nggak ada. Coba kalau misalnya ya, ini lombanya offline nih, datang kemudian. Ubiksa, gaulnya sama siapa? Kalian sama yang Bali aja. Mana mungkin kalian gaul sama anak UGM? Ya, akan tersentral itu. Anak UGM itu ngobrol, karena mereka sering ikut debat, misalnya ngobrol. Pinter-pinter banget, terus begitu dirilis lawannya dia. Aduh, jadi closing UGM. Siapa mau ngomong apa ini gitu deh. Nah, tapi kemarin kayak Untan tuh ngalahkan ITB di semifinal. Ya gimana mereka mainnya di rumahnya mereka, di kampusnya mereka di Pontianak? Lawannya di mana? Ya tidak akan merasa tertekan jadinya. Udah lawan aja gitu kan. Apalagi kemudian ya home itu main di rumah nyaman segala macam. Karena memang tekanan pertandingan, apalagi internasional seperti itu kan ada banyak. Ya, wah hasilnya bagus, jadi nggak pengen latihan. Ada Biggie Satelit, ada KBS, ada Arirang gitu kan. Nonton film jadinya. Nggak jadi latihan. Hotelnya bagus, sebelahnya mall. Mall jadinya. Kalau mereka-mereka itu mereka bodoh. Kalau sudah blood NUDC seperti itu. Satu, belajar dan menang. Gitu. Ya, kalau kita kan ya masih cibi-cibi gitu juga. Kan. Itu memang salah satu faktor. Yang gitu. Makanya kalau tim-tim besar seperti itu mereka memang fokus. Satu, gitu. Karena ibaratnya dia harus menang. Nah, kita kan ya ada having fun-nya itu tergantung berapa persen. Tapi saya rasa semua 50% ke atas ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah nyari main draw, main nyari novice-nya aja gitu kan. Ya abis itu udah capek mainnya itu. Kayak dulu timnya Bu Ina itu kan, aduh masa main lagi gitu. Nggak mau main lagi bro, capek katanya. Ya udah akhirnya kalah ibu. Jadi kayak gitu ya, pasti ada celah kok. Makanya pinter-pinter kita mendengar dan the power ngeles gitu. Ya. Meskipun it is easier to be said than done gitu, lebih gampang dikatakan daripada dilakukan. Tapi itu memang sengaja dibuat celahnya di debat parlemen ini, maka ada dua jenis argumen seperti itu. Silakan diambil. Makanya kalau dengan tim Poltek saya yang kita sebelumnya emang saya bilang itu. Jadi game plan-nya itu, oke, okay, kamu nggak ngerti, pokoknya bawa filosofis aja. Sak enak udelmu, saya bilang itu. Ya, sak karepmu dewe. Gitu. Wow, paling gampang itu, this is the right, blah, 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 blah. Meskipun nyambungnya dikit. Gitu. Ya udah. Kalau misalnya ketemu yang gede-gede itu, targetnya jangan sampai ranking 4, gitu. Gitu. Gitu ya. Ada lagi? Baik,
pertanyaan? Mungkin belum ada ya. Kalau tidak ada, mungkin kakak akhiri saja sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada Bapak Inyoman Rajin Aryana karena telah memberikan banyak sekali pemaparan yang kita kakak percaya akan sangat berguna untuk adik-adik ke depannya. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi seminar KDMI Undiksa 2021, saya mohon kepada Ibu Nyoman Kaina Wedanti untuk ikut ke depan menemani saya dan juga Pak Rajin untuk penyerahan piagam narasumber seminar KDMI. Oke. Minggu depan kan saya ketemu sama tim, jadi kita akan bicara nanti. Mudah-mudahan sudah siap linknya. Berapaan nanti kan saya ketemu tim, mudah-mudahan sudah siap. Terima kasih banyak untuk penyertaannya. Saya langsung posting lagi di Twitter.